Baik, uh, selamat malam Bapak Ibu. Rekan-rekan semua, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Uh, kita bertemu di acara Dosen Tamu Program dari Sofia dan Fotografer Indonesia. If I'm not mistaken, um, tema kita pada malam hari ini cukup uh, keren banget. Saya ngebacanya tuh juga luar biasa keren. Judulnya adalah "Photographic Types" dengan exotic types, foto studio komersial dan pembentukan imaji eksotis dari tanah jajahan. Eh, uh, saya dengan kapasitas otak saya nggak seberapa ini tuh penasaran banget apa yang akan kita bahas dalam uh, dosen tamu pada malam hari ini. Pembicaranya juga nggak, pokoknya keren banget. Itu kita import langsung dari Edin, Ide, Edinburgh Napier University, Bapak Alexander Supartono PhD, dosen sejarah dan teori fotografi. Nah, dari uh, pematerinya aja bisa kelihatan nanti kualitas uh, materi yang akan kita bahas seperti apa. Acara kita malam hari ini akan dimoderatori oleh Bapak Irwandi. Dekan FS isi Yogyakarta dan juga merangkap sebagai wakil ketua umum Masyarakat Fotografi Indonesia. Dan saya host pada malam hari ini adalah Enda Sagita Kaban, sekretaris umum dari Masyarakat Fotografi Indonesia. Nah, untuk membuka acara kita malam hari ini supaya eh, ya selayaknya kuliah-kuliah eh, umum gitu ya, kita akan mendengarkan sambutan dulu dari pimpinan redaksi majalah Mata Bapak Andi Kusnadi. Pada Pak Andi Kusnadi, kami persilahkan. Oke, okay, terima kasih. Selamat malam semuanya teman-teman saya hadir. Uh, selamat malam untuk uh, pembicara kita Pak Alek dari Inggris ya, dan Mas Irwandi selaku uh, Waketum, uh, Mas Oscar selaku Ketua dari Sofia, Enda dari uh, Sekretaris MRT. Dan teman-teman dari perwakilan dari tujuh kampus di sini ada isi Jogja, isi Surakarta, isi Denpasar, isi Padang Panjang, Universitas Trisakti, Universitas Pasundan, dan Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Terima kasih yang sudah hadir. Acara ini adalah acara yang ketiga program dosen tamu dari kami sama dengan Sofia dan Mata Mata majalah fotografi Indonesia. Uh, malam ini kita menghadirkan uh, tamu dari uh, Bentar <guluh> dengan Pak Alek lah, ya, Pak Alek dari uh, dosen di Inggris lah. Nanti Mas Irwanti yang lebih paham. Uh, saya akan menjelaskan sedikit aja. Mungkin teman-teman ada sebagian yang belum mengerti tentang atau belum tahu sama sekali bahwasanya uh, kita mempunyai majalah fotografi yang Uh, sudah terbit sampai dengan edisi yang ke-11, dan ini kita sedang uh, menerbitkan lagi untuk menyiapkan lagi untuk terbit yang ke-12, edisi yang ke 12 dan untuk yang edisi cetak, kita lagi mempersiapkan untuk edisi yang ke-4, ya. Jadi, memang yang cetak agak, agak lebih lambat karena itu memerlukan proses yang lebih, lebih, lebih banyak lagi. Um, saya akan share sedikit uh, bagaimana caranya membaca majalah mata fotografi kita. Oke, jadi teman-teman bisa masuk ke websitenya fotograferindonesia.com ya. Di situ ada apa? Tombol majalah dan di situ ada baca majalah. Di website kita sudah tersedia 11 sebelas majalah dan itu bisa teman-teman uh, klik kalau tadi saya sudah uh, agak lolok di depan itu ada tentang makro yang sekarang sudah uh, sedang sedang terbit ya dosen terbit dan di sini juga ada tentang foto energi foto, energi, foto panggung ada modeling dan uh, di majalah mata kita memiliki 15 rubrik diantaranya adalah liputan utama jelajah Nusantara, terus ada teknologi juga, ada jurnalistik juga, ada mungkin saya buka ya, ada sosok. Dan teman-teman di situ kita juga ada rubrik tentang foto cerita di mana teman-teman semua bisa mengirimkan apa artikel atau fotonya kepada kami di redaksi majalah mata untuk bisa kita terbitkan dalam eh, majalah kami. Dan di situ juga ada rubrik tentang eh, baca foto yang di apa dikelola oleh Mas di situ banyak sekali tentang eh, bagaimana berbagi tentang eh, foto dari sisi akademik ya. Jadi teman-teman nanti bisa juga klik ke mata mata dan kita juga punya yang versi versi cetak ya teman-teman jadi versi itu masuk terbit dalam tiga edisi. edisi edisi 1, satu dua dan tiga nah, dan ini bisa dibeli di Tokopedia dan di Tokopedia dan Shopee ya dengan harga Rp75.000. belum ongkos kirim dan eh, kami di di mata sekarang mempunyai rubrik baru yang eh, apa bercerita tentang cerita budaya yang dimana eh, nanti kita akan banyak eh, menceritakan tentang budaya Indonesia dalam majalah yang seri ke edisi ke 12 nanti. Jadi teman-teman nanti bisa masuk langsung ke fotograferindonesia.com Indonesia.com smasjlammatang ya. Itu bisa di, apa, dibaca langsung di situ dan ini free ya. Uh, untuk teman-teman yang mungkin punya cerita bagus atau foto-foto bagus bisa masuk uh, kirim juga ke kami untuk uh, untuk kita mod di sini ya. Oke okay, mungkin uh, dari saya cuma itu aja. Uh, saya kembalikan lagi ke Kak Enda. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andi untuk uh, informasinya mengenai majalah Mata. Saya ingin menginformasikan sekali lagi bahwa bisa diorder yang uh, cetak versi, versi cetaknya di Tokped dan Shopee. Lalu Sekalian menginformasikan bahwa um, kuliah terbuka kita pada malam hari ini akan ada e-sertifikat yang bisa langsung di-download setelah acara kita selesai. Nanti link akan diberikan di room chat menjelang akhir acara. Ya, jadi jangan don't go anywhere. Baik, uh, saya juga ingin menyambut un, um mengucapkan selamat datang untuk tujuh universitas yang bekerja sama uh, dengan kita pada malam hari ini. Selamat datang kepada perwakilan dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Surakarta, Institut Seni Indonesia Denpasar, Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Universitas Indonesia, Universitas Pasundan, dan Politeknik Negeri Media Kreatif. Kami ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Oscar Samarat. Samaratungga selaku Ketua Sofia untuk memberikan sambutan kepada kita pada malam hari ini kepada Pak Oscar. Kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Enda. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namun Buddhaya, salam kebajikan, Salam sehat untuk semua. Baik, yang uh, malam ini telah hadir yang terhormat Mas Irwandi sebagai Dekan Fakultas Sains Mederkan dan juga uh, Waketum Wakil Ketua MFI dan juga ada Mas Andi uh, fotografer Indonesia <laughs> dan juga yang kita tunggu-tunggu Mas Alexander Supartono yang malam ini juga telah bergabung dengan kita semua uh, terima kasih Mas Alex telah uh, menyediakan waktu buat kami semua ya. Ini pertemuan kita beberapa kali <laughs> dulu uh, Mas Alex Sandro sudah pernah hadir secara langsung di prodi fotografi di ISI Yogyakarta. Uh, kita juga melakukan diskusi tentang fotografi saat itu. Uh, keuntungan sekarang kita menggunakan apa zoom ini kita apa istilahnya pesertanya bisa menjadi lebih banyak dan juga uh, tidak ada kendala oh, tempat. Jadi teman-teman bisa dari manapun, dari rumah, dari daerah manapun bisa mengikuti kegiatan diskusi malam ini. Nah, eh, kegiatan malam ini sebenarnya adalah melanjutkan kegiatan diskusi-diskusi kita sebelumnya, di mana Sofia Asosiasi Program Studi Fotografi Indonesia yang terdiri dari tujuh perguruan tinggi tadi sempat disebutkan adalah, ada prodi fotografi. Institut Seni Indonesia Yogyakarta, kemudian ada prodi fotografi dari Institut Seni Indonesia Surakarta, prodi fotografi dari Institut Seni Indonesia Denpasar, prodi fotografi dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang, kemudian ada prodi fotografi dari Usakti Universitas Trisakti Jakarta, kemudian prodi fotografi dari Unpas Universitas Pasundan Bandung dan juga prodi fotografi dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Jadi kita ada tujuh perguruan tinggi tersebut. Kemudian bekerjasama dengan uh, MFI waktu itu dan sekarang juga bekerjasama dengan Mata. Nah, uh, ada sedikit uh, uh, istilahnya sedikit perubahan bukan perubahan tapi ini semacam pengayaan. Jadi pada saat dua pertemuan kita kemarin itu banyak uh, terkait dengan proses kreatif proses penciptaan. Nah, sekarang kita mencoba untuk memasuki dari sisi pengkajian. Jadi bagaimana kita mengkaji, meneliti dan melisik tentang sebuah apa namanya? fotografi. Jadi di dunia fotografi seperti kami di perguruan tinggi itu tidak hanya ada proses men mencipta tapi juga ada mengkaji. Jadi kita mengkaji menggunakan teori-teori pendukung tertentu untuk mengkaji sebuah karya fotografi. Nah malam ini kita menghadirkan Alexander Supartono, kawan lama kami untuk bisa diskusi berbagi pengalaman dan juga nanti berbagi informasi terkait dengan hal-hal relevan tentang pengkajian fotografi. Untuk itu kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman perwakilan -teman dari tujuh perguruan tinggi tadi tersebut dan juga dari Teman-teman uh, lain yang uh, telah hadir pada malam ini, saya yakin uh, malam ini uh, kita nanti akan mendapat informasi yang menarik dan bisa kita gunakan untuk kegiatan atau aktivitas berfotografi kita di kemudian hari. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, tidak bisa menyapa satu persatu dari teman-teman yang atau peserta yang telah hadir pada malam ini. Baik, eh demikian dari saya. Selamat malam dan selamat menikmati pertemuan kita malam ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Indah. Terima kasih Mas Oscar untuk sambutannya. Tanpa memperpanjang waktu, ini kayaknya kita udah penasaran dengan apa yang akan dipaparkan oleh Mas Alex. Saya akan menyerahkan acara pada malam hari ini untuk dimoderatori dan dibawa acaranya ke Mas Irwandi selaku moderator kita pada malam hari ini. Mas Iwrandi, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Endah yang selalu istimewa dalam setiap kesempatan mengemsi. <laughs> eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tentu eh, Mas Andi selaku Ketua Redaksi Majalah Mata, juga Pak Oscar Samaratungga selaku Ketua Sofia, beserta jajaran program studi fotografi se Indonesia juga tentu yang spesial malam ini Mas Alex selamat malam Mas terima kasih sudah bergabung eh, uh, malam ini kita akan membahas apa yang akan disampaikan oleh Mas Alex yaitu tentang fotografi types and exotic types bagaimana fotografi komersial uh, dan pembentukan imaji eksotis di tanah jajahan. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin membacakan dulu sedikit eh, sebagian dari CV dari Mas Alek. <tuh> Mas Alek ini putra asli Indonesia. Kalau nggak salah, dari Malang nih, ya Mas? Ya, <tuh> dari Malang, dari Surabaya. Ada, Oh, Surabaya, dari Surabaya, Rek Surabaya. Beliau ini dulu S1-nya di Jakarta, yaitu di... Eh, Filosofi Sosial, Dria Karya School of Filosofi Jakarta tahun 2001. Kemudian beliau menyelesaikan Magister of Art-nya di South East Asia Study with Art History, itu di uh, Ohio University, USA. Ini satu kampus dengan Prof. Prato ini. <tuh> Coba mungkin beda jurusan atau apa di Amerika. Kemudian S3-nya itu di University of St Andrews, Scotland tahun 2014. Nah, itu beliau mendapat gelar PhD-nya. Hari ini ada suara, mungkin bisa dikondisikan. Pak saya juga lebih komat, udah mudahan, mudah -mudahan. Mudah -mudahan. Mas Apa? Saya mau mudah dulu. Oh ya. Oke, sudah ya, mas. Kemudian Mas Alek ini juga menulis beberapa tulisan yang sudah dipublikasikan, diantaranya artikel jurnal bersama Alexander Muscovy. mungkin saya tak, nih saya sekalian nunjukin bagaimana canggihnya kampus Edinburgh ya Itu kampus nomor satu atau dua sering naik turun antara itu di UK United Kingdom yaitu di apa Britania Raya di Inggris eh itu nah, untuk program film dan fotografi film dan fotografi ya di subjek film dan fotografi selalu ranking satu atau dua tahun lalu itu ranking satu kampus tersebut sehingga eh, database dosennya tuh lengkap di sini juga E, kalau kita membuka website tersebut, ada biografinya Mas Alex dan publikasi-publikasi ilmiahnya yang bisa kita download. Nah, kiranya itu yang menggambarkan profil Mas Alex, <tuh> dan Mas Alex ini sudah cukup lama mengajar di sana. Harapannya tidak lupa bahasa Indonesia untuk malam ini, supaya bisa memaparkannya kepada kita dengan baik. Nah, kemudian tentang... E, judul yang kita angkat pada malam ini berangkat dari eh, WhatsApp saya dengan Mas Alex satu bulan yang lalu kira-kira yaitu tentang bagaimana fotografi masa lalu itu bisa kita lihat dalam konteks tidak hanya dia sebagai foto lama yang secara tampilan itu artistik kemudian terkesan jadul gitu ya, tetapi di Bali itu sebenarnya banyak hal yang terjadi, termasuk bagaimana eh, praktek budaya dari orientalisme atau bagaimana fotografi itu digunakan pada daerah yang dulu terjajah, yaitu yang biasa disebut dengan koloni. Itu ternyata siasat-siasat dalam berfotografi itu sudah ada. Nah, pancingan saya itu dan tentu nanti Mas Alek akan uh, bisa memaparkan itu dan semoga saya yakin juga teman-teman mahasiswa baik yang ini yang hadir ini Mas Anton eh Mas Anton Mas Alek ada mahasiswa S1 mahasiswa S2 juga para dosen ini sebagian juga sudah hadir juga saya lihat ada beberapa teman penulis yang hadir di sini juga ada dosen yang sedang S3 tentang fotografi kolonial juga sehingga Mudah-mudahan ini bisa sangat eh, informatif untuk kita semua yang ada di sini. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan Mas Alek. Tadi kurang lebih Mas Alek akan memaparkan sekitar 30 menit materinya yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab. Untuk itu, para peserta saya sudah persilahkan untuk yang akan bertanya bisa melalui kolom chat atau nanti raise hand pada waktunya. Demikian. <tuh> Monggo, mas Alex dipersilakan uh, terima kasih irwandi uh, terima kasih kawan-kawan uh, dari sofia dan dari dari majalah mata dan saya saya senang diundang ini karena karena waktu saya mengajar di jurusan fotografi di kaj itu belum ada nih belum ada semacam <tuh> semacam konsorsium Uh, dari uh, jurusan atau prodi-prodi fotografi di Indonesia dan kebutuhan untuk untuk berkonsorsium kebutuhan untuk berorganisasi tentu saja itu menunjukkan uh, kebutuhan untuk uh, untuk uh, mengidentifikasi masalah-masalah apa saja atau kekurangan-kekurangan apa saja yang 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 dialami di berbagai uh, jurusan fotografi itu dan menurut saya itu sebuah sebuah, sebuah kemajuan yang 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 layak diapresiasi dan tentu saja saya juga melihat uh, undangan ini sebagai sebagai salah satu bentuk bagaimana jurusan-jurusan fotografi di Indonesia itu mulai mengenali uh, pentingnya elemen-elemen uh, non praktis yang disebut sebagai elemen pengkajian tadi dalam studi fotografi di level universitas. Saya ingin berangkat sebelum saya memulai presentasi saya, saya ingin bicara sedikit tentang tentang apa yang disampaikan oleh Oscar tadi soal elemen pengkajian dan elemen penciptaan dalam konteks pendidikan fotografi di level perguruan tinggi. Saya pikir ini Cukup penting untuk kita bicarakan sedikit karena pertama ini adalah forum dari dari konsorsium jurusan fotografi di perguruan tinggi. Saya, saya pikir itu, itu 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 penting. Ketika saya diminta oleh Firman Firman Iksan untuk mengajar sejarah fotografi di jurusan fotografi di Institut Kesenian Jakarta itu tahun-tahun 2001 atau tahun 2002 20 tahun yang lalu itu kali pertama ada mata kuliah sejarah fotografi di di Indonesia dan saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengapresiasi visinya Firman Firman Iksan bahwa kebutuhan untuk mengajarkan sejarah fotografi di jurusan Fotografi yang selama ini selalu dianggap sebagai jurusan yang praktis space yang 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 basisnya itu praktek. Jadi dia dia mulai, uh, Firman mulai me mengundang saya untuk diskusi, lalu mulai menawarkan, kamu mau nggak ngajar sejarah fotografi? Dari mana mulainya? Dari mana mulai mengajar sejarah fotografi di Indonesia? Tentu saja kita mulai dari datangnya kamera di Tanah di Indonesia ini yang kita tahu dia datang bersamaan pada dalam konteks kolonialisme, ya itu kan dari dari situ lalu kita mulai mulai memikirkan peran sejarah dan teori dalam konteks pengajaran fotografi di perguruan tinggi. Bagaimana kita kita memahami itu di di awal semester satu untuk mahasiswa saya, saya, saya selalu bilang uh, pada mahasiswa saya di di, di sini kalau kamu mau mau mengerti uh, kalau kamu ingin belajar membuat foto yang bagus itu hal pertama yang kalian harus pahami adalah uh, tahu apa apa foto yang bagus itu apa yang membuat sebuah foto itu adalah foto yang bagus. Itu ini 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 logika yang sangat sederhana seperti logika membaca dan menulis. Untuk bisa membaca untuk bisa menulis kita harus bisa membaca dulu. Jadi untuk untuk bisa membuat foto yang bagus kita harus tahu apa itu foto yang bagus. Masalahnya adalah apa yang bisa kita sebut sebagai foto yang bagus itu kriterianya berubah-ubah. Tidak ada tidak ada kriteria yang tidak ada kriteria yang 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 tetap selalu berubah-ubah. Jadi setiap setiap zaman itu menghasilkan kriterianya sendiri-sendiri. Seturut dengan perkembangan perkembangan teknologi fotografi dan seturut dengan perkembangan estetika fotografi dan seturut dengan perkembangan sosial politik sosial dan politik pada pada masanya. Nah, karena itu untuk memahami untuk mengerti apa yang disebut sebagai foto yang bagus, itu a good photograph. Itu kita belajar dari sejarah, ya, jadi kita belajar dari sejarah bagaimana uh, sejarah fotografi itu uh, memberikan kita pengetahuan bagaimana foto yang bagus itu berevolusi dari dari masa ke masa. Jadi foto yang bagus pada periode 1850-an itu berbeda dengan foto yang bagus pada periode 1890-an karena teknologi fotografi juga berkembang. Dan ini yang menarik dari dari fotografi karena karena perkembangan teknologi fotografi itu berpengaruh sangat besar dengan pemahaman kita tentang apa itu foto yang bagus. Jadi dalam konteks ini pengkajian dan penciptaan dalam fotografi itu itu sebuah dialog yang, yang 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 terus menerus itu sebuah negosiasi yang terus menerus itu itu yang menarik menarik dari fotografi yang pertama yang kedua adalah soal reproduksibilitas dari fotografi yang sangat berpengaruh pada bagaimana fotografi itu menyebar yang berpengaruh pada diseminasi dan distribusi fotografi sebagai sebagai objek dan sebagai pencitraan sebagai citra sebagai image gitu dan karena karena elemen inilah kemudian fotografi itu sebagai sebuah praktek dia didekati dari berbagai macam disiplin. Dengan kata lain, banyak sekali disiplin yang menggunakan fotografi sebagai bagian dari praktek mereka. Salah satu yang paling kita kenal itu adalah antropologi misalnya. Ya, karena antropologi pada awal-awal itu menggunakan fotografi sebagai alat untuk mengumpulkan data. Nah, proses pengumpulan data oleh disiplin ilmu antropologi dengan menggunakan fotografi ini sebenarnya yang memulai proses pengkajian fotografi lebih awal dibandingkan pengkajian fotografi dari sudut pandang fotografi itu sendiri ya jadi pengkajian pengkajian fotografi itu datang pertama uh, uh, kalau sederhananya datang dari, dari 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 antropologi dari etnografi dan dari sejarah dan kemudian datang dan dari sudut fotografi sendiri dari sudut sejarah seni art itu baru datang belakangan nah karena itu Uh, judul yang saya berikan untuk uh, kuliah terbuka kita hari ini itu photographic types. Uh, saya minta maaf karena saya tidak saya tidak berhasil menemukan uh, padanan bahasa Indonesia untuk 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 kata ini karena photographic types karena type tipe uh, atau saya, saya, saya kadang mikir tuh apakah ini bisa saya terjemahkan kategori atau tidak itu saya 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 belum belum yakin karena itu saya pakai untuk sementara Uh, judul dalam bahasa Inggris karena karena type itu adalah uh, adalah um, elemen yang salah satu elemen terpenting dalam antropologi di abad 19 karena dengan uh, karena karena dengan dengan uh, discourse dengan wacana type itu antropologi mulai mulai membangun uh, membangun uh, uh, teori-teorinya dan mulai mempresentasikan temuan-temuan yang nanti akan saya lebih jauh. Eh kesantap yang ingin saya garis bawahi di sini adalah pentingnya pengkajian yang mencakup sejarah dan teori untuk tidak hanya memahami fotografi tapi juga memungkinkan kita untuk memproduksi foto yang lebih bagus. Jadi pengkajian dan penciptaan dalam konteks uh, fotografi itu uh, apa namanya uh, part and parcel jadinya uh, jadi satu tidak bisa, kita tidak bisa memisahkan mengkajian dan penciptaan karena penciptaan itu mengandaikan pemahaman kita tentang fotografi tentang tentang apa itu foto yang bagus jadi penciptaan itu mengan, me, mensyaratkan pengkajian sedangkan pengkajian tentu saja berdasarkan apa yang diciptakan jadi saya harap saya membuat ini cukup cukup jelas keterkaitan antara penciptaan dan pengkajian dalam konteks pendidikan fotografi. Dasarnya sangat jelas. Kalau kamu tidak bisa baca, kamu tidak bisa nulis. Ya, jadi kalau kamu tidak bisa membaca apa apa itu foto yang bagus, there is no chance, tidak mungkin kamu bisa menghasilkan foto yang bagus sedangkan foto yang bagus itu berevolusi dari masa ke masa karena itu kita perlu belajar sejarah fotografi oke okay. itu uh, sedikit uh, uh, pengantar yang yang di yang di yang di trigger yang di apa sih yang 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 di yang dipicu oleh uh, pengantarnya uh, oscar oscar tadi uh, terima kasih oscar <coughs> mengingatkan saya soal soal bagian itu nah sekarang Uh, saya akan uh, menunjukkan uh, layar saya. Uh, sudah kelihatan? Sudah. Oke. Ya, Oke. Okay. Okay, uh, uh, judul judul dari uh, dari kuliah terbuka kita hari ini adalah Photographic types exotic types. Jadi photographic types itu tidak hanya eksotik type. Jadi ada berbagai macam photographic type. Tapi tapi hari ini kita akan secara khusus membahas eksotik type. Singkatnya kita saya ingin menunjukkan uh, bagaimana proses pembentukan imaji-imaji yang eksotis itu. Bagaimana proses terbentuknya kenapa uh, ini menjadi eksotik bagaimana ceritanya itu menjadi eksotik dan saya ingin mulai dengan 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 foto yang sangat terkenal ini uh, dari waktu ke waktu foto ini uh, beredar menjadi menjadi viral uh, di sosial media tentu saja kalian semua tahu ini uh, foto karyanya uh, uh, Angri songs uh, the great Angri Katibresong pendiri uh, pendiri uh, Magnum foto-foto studio studio dan dianggap sebagai uh, godfather-nya uh, dokumenter fotografi dokumenter dengan uh, teori tentang uh, decisive momennya itu momen yang menentukan ketika dia bilang bahwa ketika kamu bisa menggabungkan antara mata kepala dan 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 hati jadi jadi, jadi sembilan tri triangle gitu jadi uh, kalau bisa menggabungkan antara mata itu adalah kualitas kualitas um, kualitas-kualitas formal dari fotografi, perspektif, framing, dan lain sebagainya, dan kepala itu artinya bagian dari ideologi, dan yang ketiga itu adalah hati, artinya, artinya, ke, keterlibatan emosional kita dengan, 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 dengan subjek yang kita ambil. Nah, itulah yang dia, yang dia, yang dia sebut sebagai decisive moment. Dan kita tahu bahwa Magnum Photographers fotografer-fotografer dari Magnum seperti Bresong seperti Robert Kappa, itu mereka mempunyai, mempunyai kesadaran atas peran fotografi sebagai salah satu alat untuk perubahan sosial. Jadi fotografi itu mempunyai tanggung jawab moral untuk terlibat dalam perubahan-perubahan sosial. Karena itu orang kayak Bresong ini ketika setelah perang dunia kedua dia pergi ke ke Asia salah satunya ke Indonesia untuk mendokumentasikan proses kemerdekaan dari negara-negara yang terjajah itu. Jadi dengan kata lain, ideologi ini sangat progresif, sangat kiri dan dan sangat berpihak. Itu 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 kata yang saya cari, saya cari tadi, keberpihakan. Dia sangat berpihak pada orang-orang yang tertindas, pada orang-orang yang terjajah dan lain sebagainya. Tapi pada saat yang sama tahun 1950-an kita melihat foto-foto yang semacam ini. Yang menurut banyak orang dan saya setuju dengan dengan analisa itu bahwa foto-foto ini masih bekerja dalam konteks orientalisme. Dalam konteks orientalisme. Jadi orientalisme itu adalah semacam pemahaman Orientalisme itu teori yang 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 berargumentasi bahwa bagaimana orient, bagaimana timur itu dipahami sesuai dengan ideologi barat. Jadi kita mengerti Indonesia, kita mengerti Mesir, kita mengerti Turki, kita mengerti Cina itu tidak berdasarkan apa sebenarnya Cina, Turki, Indonesia, Mesir itu, tapi bagaimana Cina, Indonesia, Turki, Mesir itu sesuai menurut kacamata Barat. Itu, nah, ada orientalisme ini bermasalah karena tentu saja sangat, 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 sangat patronizing, ya. Jadi yang kedua itu sangat, sangat hierarki juga. Jadi itu kan bagaimana Timur dipresentasikan itu kan sesuai dengan kebutuhan Barat. Jadi Timur itu tidak Timur yang sebenarnya, tapi Timur menurut orang Barat. Itu kira-kira Orientalisme yang diargumentasikan oleh 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 Edward Said. Nah, um, uh, foto yang anda lihat di di layar itu salah satu bentuk Orientalisme. Salah satu bentuk uh, bagaimana uh, tidak hanya bagaimana uh, Barat dalam hal ini diwakili oleh fotografer dari Prancis bernama Angri Kateberson bagaimana barat tidak hanya bagaimana barat merepresentasikan timur tapi bagaimana barat bagaimana Angri Kateberson mengkonstruksi imaji-imaji image tentang orang Jawa, tentang orang Bali. Kalau kita mau menganalisa lebih jauh kalau dilihat dari posisi kameranya, kita, orang bisa berargumen. Oke, okay, uh, tapi kan perempuan ini melihat balik ke kamera, jadi dia menatap balik ke, ke, ke kamera. Ya, tentu saja. Tapi kalau dilihat dari dari teksnya, people work slowly in their ancient way. Orang-orang bekerja dengan sangat lambat dengan cara hidup yang sangat 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 kuno. Itu kan uh, teks tas kecil seperti itu kan menunjukkan bagaimana patronizingnya uh, Barat terhadap uh, terhadap terhadap Timur. Nah. Yang ingin saya yang ingin saya uh, saya diskusikan hari ini adalah bagaimana proses konstruksi imaji tentang perempuan Jawa ini. sampai bagaimana uh, Angri katya berosong yang sangat progresif yang sangat anti kolonial itu masih juga masih juga tidak terbebas dari cara pandang yang orientalis atau kalau mau lebih 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 straightforward bagaimana orang kayak Anggrika Tebersong itu juga tidak terbebas dengan cara pandang kolonial. Bagaimana dia merepresentasikan subjek-subjek orang-orang perempuan dari dari Jawa, dari Bali, itu yang sebut yang yang ingin saya diskusikan bagaimana gagasan bagaimana konstruksi imaji tentang subjek-subjek dalam konteks ini saya akan berfokus pada perempuan bagaimana proses konstruksi tentang perempuan itu perempuan non non barat yang bukan Bali itu 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 itu, terbentuk. Nah kesadaran itu tentu saja uh, datang saya sempat sebut tadi dari uh, dari uh, orang kaya Edward Edward Said yang memperkenalkan uh, teori tentang Orientalisme yang secara singkat itu tentang bag, bahwa uh, bagaimana kita bagaimana pengetahuan yang terbangun tentang dunia di luar barat itu sebenarnya bukan tentang dunia di luar barat, tapi dunia di luar barat sesuai dengan kacamata barat. Jadi kita mengenal Indonesia itu tidak, kita mengenal Jawa itu tidak Jawa pada dirinya sendiri, Jawa yang 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 yang, yang kita kenal, yang kita hidupi, tapi Jawa yang dipahami oleh kacamata barat. Nah, kacamata ini bisa dalam bentuk dalam bentuk tulisan, dalam bentuk lukisan, juga dan tentu saja dalam bentuk bentuk fotografi. Nah, teorinya si si Edward Said ini kemudian dibuktikan oleh 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 studi-studi studi lebih jauh tentang tentang praktek fotografi fotografi di tanah jajahan seperti Uh, seperti yang dilakukan oleh uh, uh, dosen dari dari Australia ini uh, Anne Maxwell yang menulis tentang uh, fotografi kolonial dan pameran. Jadi dia menunjukkan bagaimana uh, bagaimana Inggris, Belanda, Jerman, Prancis itu menggunakan uh, fotografi dari tanah jajahan mereka sebenarnya tidak untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya tidak hanya untuk tidak hanya untuk menunjukkan bagaimana kehidupan di tanah jajahan itu bagaimana orang dari tanah jajahan tapi sebenarnya yang yang lebih penting lagi pameran pameran tentang foto-foto dari tanah jajahan itu dilakukan oleh para penjajah itu untuk mengidentifikasi atau untuk membentuk identitas mereka Ya, jadi ingin menunjukkan uh, kita ini siapa sih sebagai sebagai orang Eropa gitu, sebagai uh, sosok Arya Eropa itu kita ini siapa sebenarnya? Karena karena mereka tidak bisa menunjuk, tidak bisa secara jelas menunjukkan kita ini sebagai orang Eropa ini kita ini ini loh satu dua mereka tidak bisa menunjukkan secara positif mereka menunjukkan secara negatif kita ini kita ini bukan ini bukan ini bukan ini bukan ini. Nah yang bukan ini dan bukan itu itu ditujukan lewat 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 foto. Jadi dengan membuat pameran tentang foto-foto orang-orang dan kegiatan-kegiatan orang-orang dari Jawa, misalnya orang Belanda itu tuh melihat, oh saya ini bukan mereka. Jadi proses penciptaan yang lain, the process of creating the others itu bagian dari proses membentuk identitas Barat kira-kira itu orientalisme dan bagaimana fotografi itu berperan dalam proses orientalisme ini. Nah, salah satu orang dan dan ini dan dan teori ini mulai mulai berkembang sejak akhir tahun 70-an. Jadi, nah, orientalisme itu kan terbit tahun 1978 kalau saya tidak salah ingat. Kemudian buku pertama yang mulai membahas itu sebenarnya datang dari dari mungkin kalian semua pernah dengar Malek allah Ini seorang penyair dari Algeria dan juga penulis budayawan bahasa. Kalau kita mau memakai perdikat yang berkembang di Indonesia budayawan yang yang mempunyai ketertarikan juga yang juga mempunyai ketertar, ketertarikan dengan fotografi. Eh Malek Alola ini menerbitkan buku berjudul uh, tahun 81 itu tiga tahun uh, tiga tahun tiga tahun setelah uh, setelah orientalismenya saya terbit itu buku berjudul the Colonial Harem. jadi uh, ini salah satu buku fotografi pertama yang terbit yang secara khusus uh, membantu kita untuk menyadari uh, bagaimana Foto-foto uh, dari tanah jajahan itu uh, menjadi manifestasi dari uh, orientalis visions. Jadi, jadi, bagaimana cara pandang orientalis itu dimanifestasikan dari foto-foto uh, yang datang dari tanah jajahan. Nah, ini, ini salah satu contoh uh, buku uh, pertama yang terbit yang membahas uh, praktek fotografi di tanah jajahan dengan kacamata postkolonial dan kacamata orientalis orientalisme nah sekarang saya akan mulai bicara tentang bagaimana proses produksi dari foto-foto itu kenapa foto-foto itu dibuat Ketiga tiga foto yang Anda lihat di layar ini adalah tiga dari ratusan foto yang diproduksi oleh pemerintah kolonial Inggris di India. Jadi tahun-tahun 1860-an itu pemerintah penjajah, jadi pemerintah Inggris di pemerintah penjajah Inggris di, di India itu. Me mengirim puluhan fotografer untuk pergi ke seluruh India untuk me membuat uh, potret berbagai suku di India yang kita tahu jumlahnya kan banyak banget itu jadi di India itu kan ada ada sekitar uh, 300 ratusan bahasa jadi kan kalau kita mengidentifikasi suku itu kan biasanya berdasarkan bahasa nah dan 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 proyek ini proyek dan dan foto-foto ini kemudian diterbitkan dengan judul The People of India. Jadi orang-orang India yang terbit antara tahun 1868 sampai 1875 ada ada lima atau empat uh, buku empat volume yang. Nah di sini kita melihat uh, intensi dari produksi foto-foto uh, tentang orang Orang-orang yang terjajah itu, dalam konteks administrasi kolonial, jadi para penjajah itu ingin tahu dengan pasti siapa yang mereka jajah. Itu logika yang sangat sederhana, sebenarnya tidak Inggris, saja. The master knows their slave, jadi kalau kamu mau menjajah orang kan kamu harus tahu siapa yang kamu jajah harus kamu kenalin mereka ini siapa dari sini kita melihat uh, uh, dan 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 di sini kita melihat uh, proses awal uh, pembentukan ras dengan mengkata baik dengan meng, uh, membuat kategori-kategori seperti ini uh, ini perempuan dari Cota Nakpur ini ada laki-laki uh, Korewah dari Jota Nakmur, semua dari Cota Nakmur itu ada kategori-kategorinya. Nah, di sini kita melihat uh, ini uh, para para sejarawan foto itu me, 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 menganggap ini sebagai salah sebagai proyek foto antropologis terbesar yang pernah dilakukan di uh, pertengahan abad abad 19 yang secara sistematis pemerintah penjajah Inggris di India itu memotret orang ini si ini si ini si dan memberikan memberikan judul itu yang yang lebih penting memberikan kategori terhadap orang-orang itu. Nah orang-orang di India yang hidup bersama selama ribuan tahun sebelum orang-orang Inggris itu datang itu kan mereka tidak pernah secara khusus menyadari perbedaan mereka kan oh saya berbeda dengan orang ini saya karena saya Nah, mereka kan hidup bersama sudah sudah ribuan tahun. Nah, mereka mulai menyadari perbedaan mereka itu ketika mereka diletakkan dalam kategori-kategori itu. Bahwa kamu dari daerah ini, bicara bahasa ini, kamu dari daerah ini, bicara bahasa ini. Dan fotografi berperan untuk menggarisbawahi perbedaan-perbedaan mereka itu. Nah, dari situlah datang yang disebut kita kenal sebagai fotografi type jadi ada tipe-tipe fotografi itu datang dari situ, datang dari kebutuhan untuk menjajah. Datang dari kebutuhan untuk mengatur, karena menjajah kan sebenarnya mengatur, kontrol and power. Karena karena kontrol itu menghasilkan menghasilkan power, menghasilkan kekuasaan. Nah, dari sini kita melihat bagaimana fotografi itu dipakai sebagai alat untuk untuk mengontrol Praktek ini kalau kita mau kaitkan dengan praktek yang uh, yang kita kita alami dari sehari-hari di sini ya ini, ini uh, ID card, foto-foto uh, identitas, foto paspor, foto KTP, foto SIM itu kan sebenarnya bagaimana bagaimana fotografi dipakai sebagai tools, sebagai alat untuk mengkontrol karena sebagai uh, fotografi sebagai uh, visual teknologi untuk mengkontrol jadi kan itu mungkin sekarang ini kita semua dikembangkan lebih jauh sampai ada facial, uh, recognition dan dan, dan 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 lain sebagainya. Nah ini awalnya datang dari dari dari, dari sini yang ini sebagai bisa kita anggap sebagai usaha-usaha awal untuk uh, menggunakan fotografi sebagai visual teknologi visual untuk mengkontrol. Nah dari 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 kebutuhan administrasi kolonial. Nah dari praktek ini kemudian kita mulai mengenal apa yang kita sebut sebagai photographic type. Jadi ada tipe-tipe orang. Fotografi yang dipakai untuk mengenali tipe-tipe orang. Itu gagasan fotografi dipakai untuk mengenali tipe-tipe orang itu kan sangat absurd. Ya. Itu, itu membuat potret sama seperti membuat still life. Kan. Jadi, apa namanya intensinya memotret orang sama memotret nanas atau batu itu jadi sama gak, kan kan nggak nggak boleh itu karena orang itu kan ada 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 unsur etis di sana dan lain-lain sebagainya jadi, itu itu awal dari dari munculnya gagasan soal fotografi type itu dari kebutuhan Administrasi kolonial untuk mengkontrol. Jadi kalau kamu mau menjajah itu kan kamu harus tahu persis siapa yang kamu jajah, datang dari mana, bahasanya apa, populasinya berapa. Itu kan data statistik, data-data statistik seperti itu kan sangat penting supaya kamu bisa mengkontrol, supaya kamu bisa mengeksploitasi dengan sangat efisien. Dari situ, uh, dari di di, uh, di di kategori lain itu datang soal photographic time ini datang dari uh, datang dari uh, ilmu ilmu dari, dari 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 sains dari ilmu pengetahuan ya uh, ini waktu saya waktu saya pergi ke 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 harvard dua tahun yang lalu itu uh, kawan saya david odo ngasih saya ngasih lihat saya koleksinya di uh, Peabody museum di harvard ini adalah foto salah satu foto-foto uh, daguerreotypes uh, tertua tentang non-western subject. Nah, pertanyaannya kenapa kenapa uh, para subjek-subjek yang non-Eropa ini difoto? Konteksnya adalah uh, adalah uh, scientific, adalah uh, untuk ini adalah foto-foto yang di uh, di, di Dagger Types yang dibuat oleh Joseph T. Zeli yang dan foto-foto ini di, uh, dipesan oleh seorang oleh profesor dari Harvard uh, uh, namanya Louis Louis Agassiz Louis Agassiz ini seorang naturalis naturalis itu orang yang meneliti tumbuhan meneliti hewan-hewan gitu jadi uh, dia juga ingin meneliti manusia sebagai uh, sebagai sebagai hewan kita kan kita kan kita, kita ini kan uh, hewan oh, human is a animal gitu kan itu benar secara biologis itu kan benar dan ini foto-foto uh, ini kemudian dibuat dalam konteks itu nah, jadi untuk melihat bagaimana sih bentuknya uh, manusia itu secara secara fisik karena itu foto-fotonya sangat 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 metode metodis foto-fotonya itu sangat kelihatan dari samping kelihatan dari depan itu kan itu foto-foto yang dibuat dalam konteks data gathering dalam konteks pengumpulan data ini 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 adalah tukang kayu yang ini perempuan yang ini sorry yang ini yang ini India Hindu yang ini dari Cina dan, dan dari sini nah sebenarnya nih kalau Anda lihat tahunnya itu kan tahun 50-an uh, sedangkan tahun 1850 sedangkan yang uh, proyek uh, People of India-nya orang Inggris itu kan tahun 60-an. Jadi ini sebenarnya 10 tahun lebih 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 awal penggunaan fotografi dalam proses penciptaan type tipe-tipe tipe-tipe uh, manusia. Kemudian ini diteruskan diteruskan oleh oleh orang seperti John Lamprey. John, Lam, John, John Lamprey ini bukan bukan fotografer, dia ini pustakawan, librarian. dia jadi uh, pustakawan yang bekerja untuk uh, British Library, uh, perpustakaan Inggris. British Library itu kayak musim nasionalnya di, di Inggris. Jadi dia pada pada pada, pada periode itu kan uh, di di pertengahan abad 19, itu, or uh, salah satu cabang antropologi yang kita yang dikenal sebagai physical antropologi, yang yang percaya bahwa ada hierarki ras berdasarkan berdasarkan uh, bentuk fisik, Dan tentu saja ini sekarang sudah direnung nah habis, habisan tapi, tapi tapi pada periode itu uh, cukup cukup beken, cukup 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 menarik minat uh, banyak banyak orang. Nah si si Lampri ini uh, menciptakan sebuah sebuah metode bagaimana fotografi dipakai sebagai alat untuk uh, mengukur atau untuk uh, ya untuk untuk mengukur apa namanya? Uh, physical property dari uh, dari 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 manusia. Nah kotak-kotak uh, yang di sini ini uh, menunjukkan ketahuan tinggi tingginya berapa tangannya panjangnya seperti apa kakinya panjangnya seperti apa kepalanya ukurannya seperti apa itu kan ini yang kita kemudian kita kenal sebagai anthropometric fotografi anthropometric foto-foto yang dipakai untuk mengukur kondisi fisik dari dari manusia. Tentu saja ini sangat rasis karena kita tidak pernah menemukan antropometrik fotograf dari orang kulit putih gitu misalnya. Dan ini bagaimana dan Hitler pakai teori pakai apa namanya uh, physical antropologi antropologi fisik ini untuk 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 sebagai justifikasi, justifikasi dari uh, dari praktek dia yang kita tahu tahu itu. Nah ini dan ini terjadi di mana? Tidak hanya di Malaysia, tidak hanya di Andaman, tapi juga di di mana? Uh, di Kalimantan Jadi si Verhoeven, House. Saya lupa namanya. Uh, itu ada 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 uh, saintis dari 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 Belanda yang pergi ke Mahakam ekspedisi ekspedisi macamnya yang ditemani oleh fotografer Syang uh, damini mungkin beberapa dari kalian akrab dengan Uh, nama ini nah ini uh, sumber lain datangnya gagasan tentang fotografi type Oke okay. yang pertama dari uh, kolonial administration uh, administrasi kolonial yang kedua dari tanda petik dari 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 ilmu pengetahuan Nah sekarang saya ingin uh, meloncat ke saya kehilangan Oke, kedua foto ini. Kalau foto-foto yang satu tunjukkan barusan itu kan datang dari tahun 1860-an, 1850-an. itu itu kan sudah 20 eh, sudah 20 dan 30 tahun setelah ditemukannya oleh fotografi. Dan kita tahu bahwa fotografi itu kamera daguerreotype itu sejak pertama kali ditemukan, dia langsung menyebar secara global. Untuk memberikan, memberikan sedikit ilustrasi, ketika daguerreotype itu diumumkan di Paris bulan Juni atau Juli yang pada musim panas tahun 1839, winter, tahun yang sama, sekitar bulan November, Desember, tahun juga tahun yang sama 1839 di 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 Calcutta itu kita sudah menemukan uh, di koran-koran uh, lokal di Calcutta itu sudah mengumumkan sudah membuat uh, apa namanya uh, iklan uh, tentang tentang uh, -type Club. Jadi klub-klub daguerreotype. Jadi artinya itu menunjukkan bagaimana kamera itu terdistribusi secara global langsung. Dan kita harus ingat pada saat itu, untuk dari dari Paris ke ke India itu butuh tiga bulan. Artinya yang ingin saya katakan di luar praktek fotografi dari pemerintah penjajah, di luar praktek fotografi dari para saintis itu, dari para antropolog, itu praktek fotografi di tanah penjajah itu juga datang, terutama datang dari para fotografer komersial. Ya, karena kita tahu uh, kamera itu terdistribusi secara global, kamera itu terdistribusi di tanah jajahan sejak tahun pertama ditemukan ditemukannya ditemukannya kamera. Kalau dalam konteks Indonesia eh, itu uh, pemerintah penjajah Belanda kan mengirimkan si siapa namanya itu uh, Julian, Muni Julian Muni untuk datang ke 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 Indonesia itu tahun 1841 kemudian dia dia diminta untuk memotret uh, our uh, our tropical territory. Itu itu apa namanya? Uh, apa namanya? Uh, -nya, -nya dari pemerintah itu bilang kamu pergi dong ke Indonesia untuk memotret untuk membuat foto-foto tentang uh, wilayah kita di daerah tropis. Kita tahu juga gagal kan proyeknya karena si jualan muni ini kan bukan bukan dagu tipis yang yang baik karena foto-fotonya itu mengecewakan karena itu kemudian dia kemudian uh, pemerintah uh, penjajah Belanda itu me memberikan assignment ke fotografer lain namanya Adolf Schaefer. Nah, si Adolf Schaefer ini uh, kelahiran Jerman tapi dia punya studio foto komersial di 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 Den, di Den Haag, di The Hague. Jadi artinya dia itu fotografi komersial. Jadi praktek fotografi pertama di Indonesia itu dilakukan oleh fotografer komersial. Dan itu terjadi tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Hindia Belanda, tapi juga di British India, juga di mana-mana. Jadi yang pertama kali yang pertama kali membawa fotografi ke tanah jajahan itu bukan bukan ilmuwan, bukan bukan pemerintah bukan pejabat kolonial atau pegawai kolonial, tapi uh, private, uh, yaitu fotografer kolonial itu yang kan yang 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 sering yang sering kali uh, nyantol ke ke proyek uh, pemerintah kolonial. Jadi pada dasarnya mereka itu partikuler Pada dasarnya mereka ini fotografer uh, komersial yang kemudian di hire oleh pemerintah kolonial. Nasi Adolf Sevold itu seperti itu. Nah, karena itu Uh, saya selalu berargumentasi bahwa kalau 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 kita ingin memahami praktek fotografi di tanah jajahan, yang harus kita lihat itu adalah praktek dari foto studio foto studio komersial, dari fotografer fotografer komersial. Karena mereka lah yang sebenarnya membangun uh, uh, praktek uh, yang membangun uh, tradisi fotografi di tanah jajahan. Ya. nah saya menunjukkan dua dua foto ini uh, dalam konteks kembali lagi soal fotografi uh, type dan eksotik type bagaimana proses pembentukan imaji-imaji eksotis dari tanah jajahan ini, ini ini dua foto yang satu adalah uh, foto dari uh, istri adipati di di Bangkalan di Madura adipati Cakranegara yang kedua adalah uh, fotonya Isodor van Kinspergen. yang sebelah kanan itu adalah foto seorang perempuan Jawa. Itu judulnya, kita nggak tahu siapa namanya, dari Kasian Sevas, fotografer Jawa pertama. Alasan saya menunjukkan dua foto ini untuk mencoba memahami apa motif dibalik pembuatan dua foto ini. Karena satu pada periode ini di pertengahan abad 19, 1860-an, proses pembuatan foto itu kan masih mahal ya. Orang kalau orang kalau mau pergi ke studio foto kan nggak kayak sekarang gitu. Kita kita bikin foto itu kan sudah nggak mikir lagi. Di foto difoto membuat studio potret studio itu kan kita harus sesuatu yang harus kita rencanakan karena mahal. Karena kalau di Inggris itu pada tahun ini satu foto itu harganya sekitar satu guena. Satu gue itu kalau dalam uang sekarang kira-kira 300 pound. Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar 5 juta, 6 juta gitu kan. Satu foto. Artinya mahal. Ya. Jadi artinya nah, pertanyaannya kemudian kenapa kasihan Sevas membuat foto seperti ini? Yang sudah pasti subjek yang dia foto itu tidak mampu membayar itu. Kebalikannya dari si Isidor Van Kinsbergen yang memotret istri dari seorang adipati yang tentu saja mempunyai kemampuan finansial untuk membayar itu. Itu, 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 itu alasan kenapa saya menunjukkan ke kedua foto ini. Apa motivasinya di balik praktek? memotret. Kalau dilihat dari bajunya kan juga kelihatan nih, dari dari kainnya, dari walaupun kita bisa menganalisa lebih jauh bagaimana ini, uh, bagaimana uh, si uh, si perempuan Jawa ini menatap balik ke kamera dibandingkan dengan uh, si istri Adipati ini yang melihat ke ke, 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 sudut yang lain itu kita bisa menganalisa dari sudut itu tapi dalam konteks ini kita menganalisa apa motivasinya di balik motivasi di balik pembuatan kedua foto ini yang yang pertama kenapa Sefas itu membuat foto seseorang yang tidak bisa bayar artinya secara komersial secara bisnis itu kan tidak 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 bagus alasannya tentu saja dia bisa menjual foto ini ke ke orang lain kita ini foto-foto dari seorang perempuan Jawa ini uh, laku di pasar sebagai sebagai komoditi. Nah, di sini ini yang uh, uh, dari fotografi type itu kemudian menjadi eksotik type. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa foto semacam ini yang laku dari dari posisinya duduk, dari posisi dari pakaiannya dari nah dari dari situ kemudian kita bisa bisa melihat proses proses pembentukan imaji-imaji eksotis karena dari sini eksotisme itu dibangun dari pakaian, dari posisi duduk, dari posisi rambut, dari dari uh, dari backdrop dan lain-lain <tuh> dan pembentukan imaji uh, yang yang ini itu tidak tidak apa namanya uh, tidak hanya kan orang Orang sering mikir bahwa eksotisme itu berkaitan dengan penduduk asli. Ternyata, ternyata tidak. Kalau kalau anda, kalau kalian lihat di di fotonya Isidor van Kinsbergen yang lain yang sebelah kiri itu, ini ini adalah young woman. Ini orang apa? Apa namanya? Indo. Ini foto orang Indo. tapi kalau kita mau menganalisa lebih jauh. Nah sekarang saya ingin masuk pada pembahasan. Bagaimana proses pembentukan imaji eksotis itu dari dari sudut pandang art history, dari analisa sejarah seni. Kenapa ini menjadi sebuah potret yang eksotik? Dan kenapa foto-foto semacam ini itu, foto-foto semacam ini itu laku? Siapa pasarnya? Siapa pembelinya? Nah, saya melacak foto-foto ini dengan membandingkan. Uh, perhatikan judulnya, uh, "Young Woman of Mixed Race" atau disebut Nona pada masa itu, reclining. Nah, on a couch. Jadi reclining. Apa ya bahasa Indonesia reclining itu? Uh, ya, posisi seperti ini. Ya, yang 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 duduk itu. itu, itu ini kan menjadi uh, reclining woman. Itu menjadi semacam. Uh, ikonografi dalam tradisi seni rupa barat kan? Ya, ini kayak lukisannya da Vinci. Ya, <laughs> uh, seperti uh, dari dari semua master-master pelukis barat itu mereka semua bikin reclining woman. Apakah telanjang atau tidak itu nggak penting. Yang penting mereka proses ini pose reclining ini menjadi tradisi uh, yang seperti ini. Ini si Titian, ini Mane, Kemudian Kinsbergen uh, yang tentu saja datang dari Kinsbergen kan belajar uh, belajar apa namanya uh, litograf atau litograf atau apa ya atau drawer itu uh, itu kan di 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 unweb kalau nggak salah jadi tentu, tentu saja dia Kinsbergen mengenal uh, mengenal uh, tradisi seperti ini nah ini kan yang ini kan sama nah ini ini yang ingin saya tunjukkan bagaimana Uh, proses pembentukan uh, imaji perempuan eksotis dari dari timur dari tanah jajahan itu terbentuk karena dia berdialog dengan tradisi yang sudah mapan uh, di Eropa sehingga uh, ada resonansi gitu ketika orang orang para calon pembelinya klientelnya, klien kliennya orang kayak Kingsburgan ini mereka bisa uh, bisa melihat oh ini ada sesuatu yang familiar gitu nah ketika diteliti di, 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 lebih jauh famili uh, familiaritas familiaritinya itu bahasa Indonesia saya kok jadi berantakan uh, ke familiaritinya itu apa namanya similitas, uh, similaritas, similiaritas, similiaritas. similiaritas. Ya, ya similitasnya itu kemudian bisa mengenali oh ini sama seperti food lukisan-lukisan uh, yang saya lihat di museum gitu ada 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 sesuatu yang bisa bisa saya kenali dari posisi Si Nona ini duduk reclining woman. Itu bagaimana proses salah satu contoh proses terbentuknya imaji imaji eksotik gitu. Tapi wajahnya lain, tapi pakaiannya lain, tapi semuanya jadi jadi semua yang baru, tapi tidak tidak benar-bener tidak benar-bener timur, tapi ada elemen kebarat baratannya dalam, dalam 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 kasus ini adalah posisi uh, posisi uh, rebahannya ide uh, gagasan reclining woman sebagai tradisi barat itu. Nah, yang menarik adalah bagaimana Sefas yang orang Jawa mengadopsi tradisi itu dengan fotonya dalam 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 fotonya ini ini hal-hal kecil yang mulai saya kumpulkan yang mulai ingin saya yang kemudian ingin saya susun sebagai sebuah sebuah uh, gagasan yang lebih lebih komprehensif tentang bagaimana sebenarnya uh, fotografer-fotografer dari tanah jajahan indigenous fotografer. saya saya keberatan memakai memakai istilah itu tapi untuk untuk dalam rangka diskusi ini kita pakai bagaimana indigenous photographer, photographer fotografer-fotografer lokal itu mengadopsi tradisi-tradisi visual dari Barat dan kemudian mengadaptasikannya dengan tradisi visual lokal. Misalnya dalam konteks berpakaian, dalam konteks penggunaan kebaya dan penggunaan kain batik dan penggunaan bunga-bunga ini. Kalau 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 kita menganalisa fotonya Sevas ini sebenarnya kan canggih banget fotonya sebenarnya dalam dalam konteksnya. Bagaimana Sevas itu? Sevas itu kan ngeluk, dia kan pelukis kan, bisa, bisa ngeluk, minimal dia bisa melukiskan alasan kenapa Sultan minta dia belajar foto sama kamera itu karena dia bisa 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 melukis. Bagaimana sevas menggabungkan antara foto ini kan sebagai salah satu contoh dialog artistiknya sevas menggabungkan antara tradisi visual barat dalam konteks reclining woman ini dengan tradisi visual yang dia kenal di 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 Jawa itu sangat menarik dan diskusi ini bisa kita lanjutkan dengan melihat oke okay, kalau kita mau ngomong soal reclining woman sebagai sebuah tradisi visual Barat tapi apakah benar itu murni Barat apakah kita bisa melihat misalnya salah satu figur reclining yang sangat terkenal itu kan tidak lain tidak bukan adalah reclining Buddha dan tradisi itu jauh lebih tua dari tradisinya Christian uh, ini kan uh, sebelum 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 kelahiran Yesus kan, <laughs> kan sudah sudah ada orang sudah mulai bikin uh, mulai bikin figur yang reclining itu kan sudah ada dari zaman itu nah ini yang sebenarnya tugas-tugas uh, kita dan tugas uh, 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 yang uh, tugas jurusan-jurusan fotografi di Indonesia untuk mulai mengeksplor ini sebenarnya kalau kita ngomong soal uh, perpaduan tradisi barat dan tradisi timur dalam fotografi itu kan tidak sesederhana tidak ses tidak sederhana bagaimana sefas mengadopsi tradisi reclining barat dengan 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 figur perempuan jauh memakai batik, tapi kita bisa kaji lebih jauh soal soal uh, uh, apa ya uh, proses adab, adopsi dan adaptasi uh, tradisi visual karena mungkin saja uh, barat ini juga melihat tradisi yang Rika ini buddha ini dan jangan lupa jangan lupa bahwa Uh, Sevas, saya ingin saya ini 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 yang baru saya temukan beberapa minggu yang lalu. Uh, tentang ini. Ini relief di Candi Prambanan dan ini adalah fotonya kasian Sefas. Dan foto ini diambil tahun 89 dan foto ini dibuat tahun 90 dan mungkin dan dan mas, mas, menurut saya ini cukup cukup masuk akal kalau kita membandingkan keterkaitan artistik antara antara relief di Prambanan ini dengan fotonya Sefas ini. Ya. Kalau kita mau membahas perkembangan artistiknya Sefas dalam konteksnya Kinsbergen, dalam konteksnya Reclining Woman Eropa, itu ya bisa aja, tapi kan terlalu sederhana dan terlalu terlalu predictable, terlalu gampang. Kita, kita harusnya bisa menggali lebih jauh. Sebenarnya bisa nggak kita mengkaitkan tradisi yang dibangun Sefas secara artistik dalam konteks Reclining Woman ini dengan tradisi yang sebenarnya sudah ada di Uh, sudah ada di, uh, di, di, di Jawa. Dan argumentasi ini terbangun datang dari sini. Ya. Uh, karena argumentasi, argumentasi bukan terbangun, eh, argumentasi ini menjadi semakin menarik ketika kita membandingkan uh, foto uh, tiga perempuan tiga anaknya Sultan Hamengkubuwono yang keenam. Lalu apakah kita bisa bertanya apakah Isodor kids sebagai itu lebih terpengaruhi oleh oleh tradisi visual dari candi-candi yang dia foto sebelum dia memotret tiga anaknya sultan ini tiga putri sultan ini atau dia lebih terpengaruh oleh tradisi barat kan three graces itu anak-anaknya anak-anaknya the daughter of Zeus gitu. Kan? atau dia lebih terpengaruh pada proses uh, bagaimana uh, tiga istrinya Siva Siwa gitu kan jadi perpaduan ini kan menarik untuk dianalisis lebih jauh. Seberapa jauh sebenarnya kisah ini terpengaruh oleh tradisi tradisi visual Hinduisme dan Buddhisme di, di Jawa lewat candi-candi itu atau seberapa jauh tradisi Barat yang dia pelajari ketika dia belajar di Belgia itu mempengaruhi dia ketika dia menciptakan foto-foto ini soal soal trigresis ini misalnya itu itu kan tadi kita baru ngomong soal reclining sekarang kita ngomong soal ke trigresis itu oke okay. nah oh, sebentar uh, uh, soal trigresis ini, ini 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 saya uh, saya saya ingin menunjukkan bagaimana uh, proses pembentukan imaji kembali lagi ke proses pembentukan imaji-imaji eksotik itu itu tidak hanya melibatkan tidak hanya melibatkan foto tapi juga melibatkan medium-medium lain yang 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 memungkinkan penyebaran dari image itu lebih luas. Nah, berdasarkan fotonya dari dari tiga anak sultan ini kemudian orang bikin bikin litografinya. Nah, pada masa itu kan orang belum mencetak dari foto, tadi sebelum dicetak, sebelum dijadikan ilustrasi di majalah, fotonya itu foto itu kan ditransfer ke galitograf ke dulu. Nah, dalam proses penstransferan ini juga ada juga terjadi proses uh, proses uh, pengeksotikan. Saya mau, bisa kita sebut seperti itu. Misalnya judulnya perhatikan judulnya, judul fotonya tiga putri Sultan Hamengkubuwono ke-6 dari Yogyakarta. Di versi litografinya judulnya adalah Tiga uh, Javanese Graces, Three Graces. Kita balik ke sini. Ini kan Three Graces sebagai sebagai tradisi visual dari dari barat. Nah si si si, si litografernya Kemudian menerjemahkan ketiga anak sultan ini menurut kacamata pemahaman Barat soal pose tiga perempuan. Kalau ada pose tiga perempuan, selalu diasosiasi, diasosiasikan dengan ketiga anaknya Zeus, daripada diasosiasikan dengan ketiga istrinya Siwa. Gitu misalnya. Nah, ini proses orientalisme yang sebenarnya. Bagaimana timur itu dipahami sesuai dengan kacamata Barat? Dia, ketiga anak sultan ini kemudian menjadi uh, tiga. Graces dari Jawa ketika menjadi postcard judulnya berubah menjadi tiga uh, Javanese beauty jadi ini salah satu proses yang lain salah satu contoh dari proses uh, uh, ek, peng, proses pembentukan eksotik uh, type yang saya sebutkan di atas dan ini terus berkembang ini kalau kalau kalian ingat uh, ke, gal -gal, kan kenapa kebetulan kartini saudaranya ada dua jadi tiga tapi pose jadi tiga bahkan itu diterjemahkan dalam dalam pose-pose yang lain gitu yang 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 seperti ini jadi ada tiga 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 itu kan ini yang yang ingin saya tunjukkan di sini itu adalah konteks fisik konteks konteks material dari Uh, dari foto-foto ini, seperti kita tahu ini kan uh, uh, albumen print, albumen print itu seperti postcard tapi sedikit lebih besar gitu. dari uh, Charles and N. N. Co di di Batavia dan Semarang. Eksotisme itu dalam konteks ini tidak hanya berhenti pada uh, bagaimana menunjukkan perempuan lokal, tapi juga berkembang sampai bagaimana perempuan lokal ini tercerahkan menjadi seorang perempuan-perempuan yang terdidik karena kolonialisme. Itu salah satu itu yang menjadi bagian bagaimana itu yang menjelaskan kenapa foto-fotonya Kartini sangat populer di, di, di Belanda sampai diproduksi dalam bentuk postcard karena itu dianggap sebagai bentuk keberhasilan Belanda untuk mencerahkan atau mendidik atau mem mem memberadabkan orang-orang uh, di uh, di Hindia Belanda, orang-orang Jawa termasuk uh, lokal gentry apa namanya? lokal gentry um, um, apa namanya? Uh, lokal gentry itu apa ya bahasa Indonesianya? anu eh darah biru uh, no. uh, Anak. Ya, 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 daerah biru. Oh, atau inlander? Ya, uh, it, it, itu misalnya. Dan ini juga kemudian uh, saya ingin juga tunjukkan bagaimana tradisi uh, soal trigresis itu juga diterjemahkan ke bentuk-bentuk yang lain sampai uh, bentuk uh, foto uh, babu dan dan, dan anak asuhnya. Oke. Okay. Um, sebentar apalagi Oh ini Nah ini kembali ke soal studio komersial ini tiga contoh foto studio yang paling kiri ini foto studio yang kira-kira medium dari di Medan yang tengah itu foto studio yang untuk, untuk, untuk yang rendahan. Ini karyanya di di Negara di di Jakarta dan yang kanan ini uh, uh, foto studionya nya um, Kurdian di 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 Surabaya salah satu foto studio yang sangat 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 populer dan foto studio foto studio ini memproduksi foto-foto uh, semacam ini tidak hanya di 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 Jawa di Hindia Belanda tapi di seluruh uh, tanah jajahan sebelah kiri itu fotonya James William Lind yang memproduksi foto-foto semacam ini aborigin yang ini yang ini saya pikir dari Tasmania. Nah, seperti kita lihat foto ini kan sangat foto studio itu kan sering dibahas oleh para sejarawan dan teori-teoritisi fotografi sebagai sebagai tempat uh, di mana fotografer itu uh, menerapkan kontrol mereka 100%. Jadi fotografer itu play as a god. Jadi itu fotografer di dalam di foto itu seperti tuhan kan Dia bisa mengatur semuanya. Ya. Dan dalam konteks ini adalah uh, apa namanya? Uh, bagaimana kita melihat uh, dikonstruksi bagaimana orang aborigin oh, Tasmania dengan memegang uh, bumerang dengan pakaiannya semuanya kan? dikonstruksi dan kemudian foto-foto seperti ini menjadi menjadi komoditi yang dipakai oleh 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 orang-orang dari yang 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 dijual di di, di London di Paris di, di, di metropolitan. Nah foto foto yang dari Suriname ini saya tunjukkan di sini karena perhatikan perhatikan judulnya ini potret pasangan India di halaman belakang, di kebun belakang, di fantasi backdrop dari si fotografer. Kalau kalau kita amati lebih jauh, konteks dari foto ini, ini kan orang dari India yang bekerja di Suriname. Jadi pada masa itu pemerintah kolonial Belanda di Suriname itu mengimport para pekerja industri gula. Dari Jawa dan dari India. Dengan kata lain, orang-orang Jawa dan orang-orang India yang di yang diekspor orang Belanda ke Suriname itu adalah uh, skilled worker. Orang-orang yang orang-orangnya tahu bagaimana menanam tebu dan produksi gula. Tapi di sini dia dipresentasikan sebagai sebagai dalam konteks abu abor, abor, aboriginal. Ini ini salah satu contoh bentuk salah satu contoh. Uh, bentuk peng, uh, proses pengeksotisan tadi yang yang pada level tertentu sampai mengingkari uh, uh, mengingkari realitas yang, yang 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 sebenarnya dan ini adalah adalah industri yang sangat besar uh, ini adalah foto-foto uh, karyanya si uh, Pierre Rosier di di Thailand uh, Rosier ini adalah fotografer yang dikirim oleh oleh Negriti dan Samba. Negriti dan Samba ini semacam agen, semacam foto-foto foto agensi yang yang kerjaannya itu ngirim fotografer-fotografer ke seluruh dunia lalu mereka balik memproduksi foto-foto semacam ini. Nah, agensi seperti Negriti dan dan Samba ini menjadi mungkin karena pasarnya kan ada, karena pasarnya ada. Dan ini foto-foto yang mereka produksi. Ini salah contoh lain lagi bagaimana industri foto eksotis itu berjalan pada 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 periode itu. Nah, saya ingin menutup, saya ingin mengakhiri presentasi saya ini dengan menunjukkan bentuk lain dari proses contoh lain dari proses pembentukan imaji-imaji eksotis itu yang itu tadi kan kita sudah melihat lewat uh, administrasi kolonial dari sudut uh, ilmu pengetahuan dari sudut uh, postcard dan produksi nah yang ini dari sudut yang lebih personal yaitu uh, album foto ya pada periode itu kalau kamu ke Bali seperti sekarang kalau kita ke Bali kan salah satu hal utama yang kita lakukan kita bikin-bikin kita kan bikin-bikin foto selfie dan lain sebagainya pada periode itu kalau kita pergi ke suatu tempat satu hal utama yang kita lakukan adalah kita pergi ke foto studio lokal untuk membeli, membeli album foto yang mereka mereka sudah siapkan yang isinya kira-kira menunjukkan kostum and type dari kehidupan lokal Bali. Nah, foto-foto semacam ini yang yang kemudian dibawa ke Belanda, ditunjukkan kawan-kawannya, kemudian membangun kesadaran uh, imaji-imaji eksotis dari uh, dari dari tanah jajahan lewat album-album uh, foto. Oke. Okay. Dan, dan, dan yang dan ah, yang dan yang terakhir adalah industri pornografi. Nah, ini adalah uh, industri yang juga cukup besar pada periode itu. Jadi, jadi mulai ada banyak penelitian-penelitian yang melihat produksi-produksi foto semacam ini. ini ini satu album kalau anda perhatikan ini kan kelihatan kelihatan ini album dan seluruh halamannya penuh dengan foto-foto semacam ini untuk menunjukkan bahwa proses eksotisme itu uh, bagian dari uh, bag, uh, juga masuk lewat uh, industri uh, pornografinya ini, ini kan semacam Bob Hefnernya tahun tahun 18 abad-abad uh, 19 dan ini produk yang riset-riset belakangan semakin menunjukkan ini produksi yang cukup besar nih tidak hanya dari samoa dari afrika dari saya saya oh, saya ingin kembali ke ke fotonya si kings ini nah ini demi mundane judul ini itu kan demi mon itu 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 satu term yang dipakai untuk menunjukkan sebagai pekerja seks ini kan dari dari apa namanya dari dari playnya Alexander Dumas itu bagaimana pekerja seks itu mengancam institusi pernikahan itu nah judul dari dari judul asli dari foto ini sebenarnya demi yang yang memberikan info kepada kita bahwa yang difoto oleh si si Kings ini uh, adalah pekerja seks dan ini topik yang belum belum banyak setahu saya belum ada yang membahas dan dengan dengan munculnya studi-studi baru yang membahas foto-foto semacam ini itu juga menunjukkan bagaimana proses pembentukan imaji seksual eh sorry imaji 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 orient imaji imaji uh, oriental itu eksotis itu juga juga uh, melibatkan uh, pornografi industri 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 pornografi oke okay? Oke, okay. tapi saya saya berjanji setengah jam, saya bicara hampir satu jam dan saya harus berhenti karena saya sudah bicara terlalu lama dan saya saya lapar sekali sekarang. Jam makan siang di sana. Iya. Oke, Irs, uh, begitu. Uh, terima kasih atas kesabarannya mendengarkan pemaparan saya. saya. Saya minta maaf kalau saya bicara terlalu terlalu cepat dan saya juga minta maaf kalau uh, Bahasa Indonesia saya mulai berantakan, mencampur-campur dengan Inggris. Penjelasan yang terbaik itu karena saya lapar. Sebenarnya, uh, saya stop sharing. Uh, Oke, okay. siap. Uh, saya bisa pause uh, sebentar. Saya mau turun ke bawah. Ambil, 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 ambil pisang. Dan saya kembali lagi ke sini ya. Oke, siap, Mas Monggo. Ya, sambil menunggu Mas Alek, silakan kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau nanti bila akan raise hand ada kesempatannya. <tuh> Kita tunggu sebentar, Mas Alek. Malam, Bang Bain. Ini yang kelihatan kameranya. <tuh> Kita untuk liputan mata bisa ini. <tuh> ya, bisa masuk artikelnya. Iya. Terus ada Pak Ramadi dari Umpas, ada Pak Tirto dari Undip, selamat datang. Cukup ramai, ini udah 300-an lebih tadi. Lalu tadi saya lihat ada Mas Tovan Wijaya, lalu Prasdian Afadin, Jayen. Kemudian Mas Bayu, Mas Chandra dari Isi dan Pasar. Berarti Ya jawab pribadi itu. Dhamerjati, Pak Kurator. Ya, Mas Alek <laughs> sudah kembali. Ya. Menarik sekali Mas Alek apa yang sudah dipaparkan tadi dan eh bila se dari yang saya pahami memang ternyata ya. Ternyata ya foto-foto itu setelah kita bahas melalui pembahasannya Mas Alek spektrum kita melihat bisa lebih luas, tidak lagi melihat foto lama itu sekadar ketempo duluannya, dengan warna kecoklatannya dan pose-pose aneh, bahkan kulit yang lebih menggelap, karena keterbatasan teknologi pada saat itu, saya terkesan dengan foto simbok-simbok yang menggendong bayi itu, bagaimana ternyata fotografi itu juga rasis. Untuk merekam kulit Eropa, dia bisa terang begitu kulit kita jadi gelapnya, minta ampun. Gitu. <laughs> nah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang uh, ada di kolom chat uh, pertama sebentar ini tadi ada beberapa nih masih ada yang recent tuh masih ya kita anu dulu uh, tampung dulu atau yang recent dulu silakan mas Jatmiko dari Banyumas History Heritage Community monggo open mic sudah bisa open mic ya Mas Andi? Sudah. Oke. Mas Jatwiko apakah monitor? Rumah hilang. Rumah Ya udah, kita kembali ke chat. Di sini ada tiga pertanyaan Mas Alek. Dari pertama dari eh, Pak Tirto dari Undip Universitas Diponegoro. Antropologi fotografi menjelaskan peradaban budaya manusia terbentuk. Mungkin Pak Tirto bila masih di sini bisa open mic Pak untuk pertanyaannya, silakan. Ya, ya. Uh, saya tertarik dengan. Uh, selamat malam Mas Alex, Mas moderator dan Mas Andi, uh -huh. long time no see. Uh, kebetulan saya Mas uh, sedang sekolah Mas di uh, jurusan ilmu sosial. Saya tertarik dengan apa yang dulu sudah dirintis oleh almarhum Mas Yuyung. Ketika beliau membuat foto, saya tertarik dengan etnografi visual. Malam ini tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Alex tentang antropologi fotografi. Dengan melihat antropologi fotografi itu, kita bisa melihat bagaimana satu. Peradaban manusia itu bergerak gitu, dan dari situ kita bisa melihat sebuah perilaku uh, apa ya? Uh, statement ini kalau secara singkatnya apa ya, Mas ya? Atau mungkin ada buku referensi yang bisa saya? Terima kasih Mas, ini agak semi ilmiah jadi ya? ya. <laughs> ya. maaf. Ya. <laughs> ini siap, siap. Pak saya minta maaf sebelumnya sama Mas Andi sama teman-teman. Ya, siap saya menyimak nah, dari tadi gitu, uh, interesting gitu karena uh, jarang sekali seorang uh, dokter, seorang yang sedang berjalan ke jalur S3 itu uh, memilih fotografi untuk uh, kajiannya gitu. Menurut saya kalau di Indonesia nggak tahu kalau di luar negeri. Ii. Matur nuwun mas, monggo ya. mas Alexander. Spartan. Terima kasih. Mungkin mas bisa menanggapi tadi statement dari mas Tirto tadi. Uh, soal 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 antropologi dan fotografi itu yeah. um, um, uh, sebenarnya sih uh, banyak sekali it, 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 itu mal uh, itu justru uh, studi serius studi yang serius tentang fotografi itu seperti yang saya bilang itu pertama-tama datang dari antropologi um, Studi serius tentang fotografi dari tanah jajahan, studi serius tentang fotografi kolonial itu datang dari antropologi karena para antropolog itu mulai membangun minatnya terhadap foto-foto antropologi di, di 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 tanah jajahan. Kalau kalau anda kalau anda tahu buku tukang potret itu biasanya ada di sebenarnya buku Tukang Potret itu kan sebenarnya diterbitkan oleh Museum Antropologi di Rotterdam. Jadi itu, itu, itu menunjukkan bagaimana bagaimana dominannya antropologi sebagai disiplin ilmu dalam membahas fotografi kolonial. Jadi itu kalau kalau Anda mau melihat itu secara khusus itu studinya sudah sangat sudah sangat kaya sekali orang seperti Elizabeth Edward itu salah satu nama yang, yang sebagai salah satu salah satu pionirnya itu. Saya ada bukunya. Nah buku-buku seperti ini itu itu sudah mulai banyak. Malah sebenarnya Fotografi and Anthropology itu salah satu buku buku pertama yang membahas fotografi kolonial yang sangat Uh, yang sangat apa namanya yang sangat em um, paling yang yang paling awal. Sebenarnya uh, waktu uh, saya Irwandi dan Oscar uh, ketemu tahun 2018 salah satu yang waktu di uh, di Jogja itu dulu. Uh, saya ingat saya kan saya saat, hmm. Ya. Hmm. Yang yang salah satu yang kita bahas itu kan bagaimana sebenarnya kita mau mem membuat seperti seperti kurikulum uh, kurikulum Inggris itu uh, daftar bacaan gitu apa sih sebenarnya yang yang perlu bacaan bacaan yang 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 inti yang bisa kita susun bersama itu yang bisa kita pakai sebagai uh, diktat kuliah untuk sejarah fotografi di Indonesia gitu yang diajarkan itu kan itu ide awalnya sih. mungkin mungkin kita bisa 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 apa bisa mengunjungi ide itu lagi ya Oscar ya kita lihat nih kita bisa ngumpul secara secara rutin gitu misalnya oke okay, mungkin kita bisa ambil satu bab dari sini dari antropologi satu bab dari sejarah satu bab dari sini kita susun bersama-sama nanti memang sebagian besar dalam bahasa Inggris tapi, tapi, tapi itu kan bisa di, bisa bisa, di, bisa kita pikirkan bagaimana menerjemahkannya atau nanti kita ngurus copyrightnya tapi itu itu benar bahwa Uh, uh, saudara Tito yang bikin, karena memang dari, memang awalnya dari dari antropologi fotografi itu berhutang, da, berhutang pada disiplin antropologi yang membuat fotografi itu menjadi pembahasan ilmiah yang serius. orang kayak Karen Strasser itu, itu kan antropolog, ya, ya misalnya, ya, memang datang dari disiplin itu, yang belum ada itu yang belum banyak itu adalah yang datang dari dari art history oh, dari disiplinnya fotografi sendiri jadi pembahasan-pembahasan seperti yang saya tunjukkan tadi saya yang yang saya bahas itu terutama dari sudut uh, tradisi artistiknya bagaimana tradisi-tradisi artis ini berkembang jadi kita bisa membahas membahas uh, elemen antropologisnya kita bisa tapi saya sebagai sebagai uh, sejarawan foto, sebagai sejarawan seni, saya lebih tertarik melihat elemen-elemen artistiknya sebenarnya, karena itu saya membawa mem mem menunjukkan soal reclining woman so itu sampai saya, sekarang saya belum ketemu itu terjemahan. Kira-kira itu. Menurut, saya yakin saya tidak menjawab semua yang ingin yang anda tanyakan, tapi kira-kira. Ya. Yeah. Terima kasih Mas Alek. Eh, saya langsung aja selanjutnya dari Mas Bayu Pramana. Ini dari Isiden Pasar. Ini kandidat doktornya, nih Mas. Belum selesai. Semoga dengan dengan ini kita doakan cepat selesai. Mas Alek, adakah parameter untuk menilai kriteria foto kolonial yang berisikan pipe tentang orientalis dengan foto kolonial yang murni sebagai dokumenter. Kurang lebih pertanyaannya itu. Ya, secara singkat nggak ada itu kriterianya. Kita yang membuat kriteria. Oh. Dalam salah satu argumen argumen utama dari dari disertasi saya itu, saya bilang bahwa foto-foto itu menjadi kolonial karena pembacaan kita. Karena kita membacanya sebagai sebagai, sebagai sebagian dari praktek kolonial. Karena kita bisa menunjukkan di dalam foto-foto itu ada elemen-elemen yang bisa kita kategorikan sebagai praktek kolonial ada elemen-elemen penindasan, ada elemen-elemen eksploitasi walaupun kadang-kadang tidak sampai uh, uh, tidak 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 sangat tidak sangat jelas gitu ya, ya. bahkan para penjajah itu kan mereka tidak bangun pagi itu soal, ayo, Ayo mari kita menjajah kan tidak begitu kan, kan tidak begitu begitu juga dengan para para fotografer yang beroperasi pada 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 masa penjajahan, Woodbury and Page, Isidor Funkins, Skurdian, Charles Co. Orang-orang itu kan mereka tidak 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 secara khusus secara intensional ingin berpartisipasi dalam proyek-proyek kolonial kita yang membacanya seperti itu. Seperti Malek Aulola membaca bagaimana postcard-postcard -post yang dikirim dari 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 Algeria ke Paris itu ternyata itu contoh dari praktek kolonial. Karena itu dalam awal presentasi saya tadi saya membawa membawa Edward Said. Karena karena foto-foto itu menjadi kolonial itu karena karena pembacaan kita. Yang Hal lain yang harus kita ingat, kolonialisme di Asia itu kan kolonialisme lanjut, itu kolonialisme yang kolonialisme yang canggih dibandingkan dengan kolonialisme di Afrika misalnya. Kalau 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 Anda lihat foto-foto kolonial dari koleksinya museum-museum di Belgia itu, itu itu brutal itu itu, hmm. itu, itu orang di orang dirantai, orang dipotong tangannya. Tapi orang Belanda kan itu enggak efektif menjajah seperti itu. Ya. Penjajahan itu harus lebih efektif orang orang sama seperti kapitalisme kapitalisme yang efektif itu kan kita kita tidak tahu bahwa kita sedang dieksploitasi kan. Ya. Sama penjajahan itu kan kalau Lenin bilang kan kolonialisme itu sebagai salah satu puncak dari imperialisme itu benar sebenarnya. Uh, kalau mau kalau mau menjajah dengan efektif itu ya seperti yang saya tunjukkan di uh, foto-foto people of India itu ya kita harus tahu benar siapa yang kita jajah, siapa mereka, mereka pakai bahasa apa, kebiasaan-kebiasaan mereka seperti apa. Di situ etnografi dan antropologi berperan. Orang seperti kayak si siapa namanya? Uh, uh, sebentar, Snow hogronya Ingat nggak namanya si Snow yang nyamar itu kenal tuh dia kan sampai sampai sunat dia itu kan supaya nyamar dia bisa sampai menjadi Islam menang. bisa ke Mekah dia, dia ke Mekah ganti nama menjadi Abdul Ghafar gitu ya, yeah, ya, yeah, iya. Yeah. dan 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 ternyata si Snow Hogrunya itu dia fotografer juga ternyata foto-fotonya bagus-bagus ternyata ya, yeah, ya, yeah, yeah. nah itu 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 menjawab pertanyaan si Bayu uh, di si bayu, bayu itu tidak ada kriteria itu kriteria itu kita yang menentukan pembacaan kita yang menentukan itu ya. tentu saja ya. ada yang lebih kalau yang 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 sangat brutal tapi tapi itu minimal minimum dulu minimum deh. dulu waktu saya muda <laughs> ketika saya pertama kali datang ke ke ke, ke Tropon Museum ke, ke Leiden ke, ke itu yang itu juga yang saya cari foto-foto yang brutal yang dengan jelas menunjukkan kalau ternyata ya nggak ada kemudian pelan-pelan saya menyadari ya ternyata ya, memang nggak ada pertama ngapain di foto kebrutalan kebrutalan itu ya itu kan menjadi kampanye yang negatif buat mereka pada nantinya dan mereka tahu gitu. yang kedua ya ya memang tidak efektif menjajah dengan cara seperti itu mahal kan ya. menggaji menggaji tentara perang di Aceh itu kan membuat pemerintah Belanda bangkrut kan karena itu mereka mengatasinya dengan daripada kirim tentara kirim antropolog sih kirim si si itu untuk memahami orang Aceh itu kayak apa Islamnya itu kayak apa itu kemudian mereka berhasil menaklukkannya kan nah fotografi berperan juga seperti itu sebagai bagian dari proses untuk memahami orang yang dijajah karena itu sekali lagi itu kita harus pinter membacanya kita harus melihat mengenali paten-patennya gitu. Terima kasih, Mas Alek. Mungkin sementara begitu dulu, Mas Bayu, untuk memberi kesempatan yang berikutnya. Ini menarik ini, dari Muhammad Haral Atarik. At ini pertanyaannya, saya ingin bertanya, sempat dijelaskan sebelumnya, bahwa fotografer lokal mencoba mengadaptasi tradisi fotografer barat dalam memotret. Itu kan? Menurut Mas Alek, apakah, tradisi kacamata eksotisme itu masih diadaptasi hingga masa kontemporer saat ini di masyarakat Indonesia. Nah, ini para fotografer model kena. Ini. Silakan Mas Ali. Gak, <laughs> Gak tahu tuh kalian yang bisa jawab itu. <laughs> Saya kan bukan fotografer. Iya. Yeah. <laughs> kalian yang bisa jawab itu. Apakah uh, cara menjawabnya adalah dengan mengamati foto-foto kolonial itu, yang tentu saja tidak hanya potret, juga ada landscape, juga ada macam-macam itu. Apakah terjadi uh, perkembangan yang signifikan dari uh, dari foto-foto itu? Kalau dijajarin fotonya fotonya Kingsbergen tentang Borobudur sama foto-foto yang kontemporer tentang Borobudur itu beda-beda gotun atau memang ada 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 ada, ada perubahan yang sangat signifikan misal. Ya ya. Apakah kita bisa mengenali uh, nasionalisme dalam foto-foto Borobudur dibandingkan foto-foto Borobudurnya uh, Budurian Page misalnya yang yang diterjemahkan secara uh, yang secara canggih canggih gitu yang yang tidak hanya itu. Saya menduga tapi ini dugaan saya saya harus membuktikannya itu tidak banyak itu berubah sebenarnya tapi apa yang 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 beredar foto-foto yang populer itu hmm. itu eh, mengulang ada kecenderungan untuk mengulang eh, dalam 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 eh, dalam tradisi artis itu disebut pictorial commonplace hmm. jadi bentuk-bentuk pictorial yang sama itu diulang-ulang itu gunungnya begini ininya begini oh. terus pembagian antara background, middle ground, foreground seperti ini yang sebagai pictorialisme yang dibangun oleh Gal Galpin di Inggris yeah. berdasarkan landscape di Inggris itu dibawa ke sini gitu kan. Ya. Yeah. Itu dan karena itu saya menunjukkan tadi fotonya Sevas tadi itu. Hmm. Sevas itu tahun 1860-an sudah mulai memikirkan itu. Sebenarnya ya. Ya. Yeah sudah mulai bagaimana mengadopsi dan mengadaptasi tradisi visual barat dalam konteks Jawa. Nah. Itu. Ya. Itu yang itu yang 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 lebih yang 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 lebih subtil ke situ. Ya. Ya. Makasih Mas Alek. Ini saya mau nerusin dikit kelihatannya memang kalau amatan saya juga prediksi juga tradisi itu masih ada. Terutama foto-foto yang artifisial itu, di mana petani dibawain payung merah berada di tengah sawah yang hijau. Itu supaya e catching <laughs> Itu tradisi-tradisi seperti itu masih ada yang di lukisan itu adalah moy indi. Ya, Baik. Sujoyono su 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 bangun dari 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 makamnya tuh, lihat foto -foto itu lihat foto-foto itu. Iya, ya. ya. Oke, okay, lanjut. Mungkin yang raise hand dulu, ada Mas Ihsan Rahmantio. Silakan Mas Ihsan bisa open mic. Halo, selamat malam. Terima kasih, Pak Moderator. Terima kasih Mas Haji yang sudah mengundang ini, untuk acara ini. Saya Ihsan, antropolog amatiran saya di Papua sekarang. Mas Alex, saya ingin tanya. Tadi saya tertarik dengan pembacaan Mas Alex soal foto itu kolonial atau enggak, itu dari penafsiran kita, dari spektatornya melihat si medium foto itu. Nah, kita kan mungkin sejak tahun 90-an kita sudah tahu sudah bergerak ke paradigma postkolonial ya. Terus apakah ada kemungkinan bahwasanya The unseen factor bahwasannya fotografer itu secara sadar atau tidak sadar bahwa ketika membuat foto itu dia mengkonstruksikan altering atau reconfigurating foto itu agar nampak seolah eksotis gitu. Saya membayangkan dua antropolog antara uh, Franz Boas, dia meminta informannya datang ke labnya di HRAF, dia membuat uh, pose untuk orang-orang Indian itu, terus yang kedua Margaret Mead ketika dia membuat foto di Bali dengan suaminya Gregory Peterson itu dua hmm. hal yang berbeda. Nah saya hmm. membayangkan itu kalau kita membaca dua itu tentu buas itu akan terlihat sangat kolonial hmm. padahal hmm. dia juga riset. Nah kita kan hmm. sekarang di masa post kolonial atau ya hmm. post kolonial sih tapi tetap di bawah kapitalisme. <laughs> hmm. Nah ada nggak instrumen uh, buat kita nih spektator uh, yang edukatif kan oh, biar kita menafsirkan foto itu enggak dalam paradigma yang kolonialistik. Thank you mas. Ya oh. memang, memang kalau kita bilang boas itu masih uh, uh, bwas itu kolonial, bermental kolonial kan kita merasa bersalah gitu. Ya. <laughs> Kok buas bermental kolonial mana bisa? <clears throat> Mungkin aja bisa seperti fotonya Angri Ktiebresong yang saya tunjukkan di awal presentasi tadi, ketika memikirkan Angri Ktiebresong yang sangat progresif dan kiri itu tetap memakai kacamata kolonial dan Oriental, itu kan unthinkable kan masa-masa sih begitu, ya, ternyata iya. Dia bisa, bisa dia boleh aja memotret uh, apa, uh, rapat Ikeda, dia memotret uh, gerilyawan tentara rakyat, laskar yang turun dari gunung. Semua foto-foto yang dia bikin tentang proses dekolonisasi di Indonesia itu kelihatan benar bahwa dia berpihak pada orang Indonesia Tapi ketika dia memotret perempuan-perempuan di Indonesia, ternyata dia masih memakai uh, kacamata kolonial dan itu saya 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 bisa berargumen seperti itu artinya dan itu juga saya pikir juga ber bisa kita aplikasikan terhadap foto-fotonya buas di India dibandingkan sama foto-fotonya Margaret Mead dan di, di di Bali misalnya. nah masalahnya adalah seperti saya bilang tadi bahwa Uh, mengetahui intensi dari fotografernya itu penting sebagai uh, contextual information sebagai sebagai konteks kita dalam membaca dan memahami foto. Tapi intensi dari fotografer itu bukan satu-satunya tentu saja dan bukan yang terpenting dalam proses kita memahami dan membangun makna dari foto itu. Satu bagian dari banyak sekali bagian yang kita bisa kita pakai untuk memahami sebuah foto. Itu yang itu saya bilang kalau 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 misalnya bawas itu intensinya memang tidak kolonial, tapi setelah kita perhatikan framingnya, kita perhatikan komposisinya, kita perhatikan konstruksi geometris dalam frame-nya itu bisa kita bandingkan atau resembling atau dengan foto-foto yang -foto yang kolonial yang memang bisa 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 jadi dia kolonial. Saya tidak tahu persis foto yang yang kamu acu tapi itu itu yang selalu saya bilang ke ke mahasiswa saya di sini juga jadi intensi fotografer itu itu hanya satu bagian dari kontekstual informasi yang kita pakai untuk membangun yang kita pakai untuk memahami dan membangun makna dari foto yang kita lihat. Oke, okay. hey, terima kasih Mas Alek. Uh, tambah seru ini. Saya langsung saja lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin kita masih punya dua atau tiga pertanyaan lagi, Mas Alek. Jadi dua jam lebih. Uh, ini dari Makassar, Mas Alek, pertanyaannya. Dari Lutfi Aulia, apakah bisa dijelaskan pandangan Mas Alex mengenai fashion di era kolonial? Nah, adakah perubahan semenjak persebaran budaya fashion dari era kolonial ke Indonesia? Kalau masih hadir, Lutfinya mungkin bisa lebih menjelaskan lagi pertanyaannya. Ini silakan, Lutfi, untuk open mic. ada? Oh, enggak ada. Oke. Okay. dulu, Mas Lutfi. Mas Lutfi. Mungkin apakah sudah? Enggak ya, bisa open mic itu, uh, ngechat ya. Oh, iya. Ya, oke. Okay. siapa oh, yang open. Jadi, halo. oh, ya, silakan. Ya, halo. Selamat malam, Mas Alex Saya Lutfi dari Makassar, Mas. Mau tanya, Uh, dalam pandangan Mas Alek, uh, ketika melihat fotografi uh, kolonial itu kan sendiri ada perubahan-perubahan dari mulai tadi dijelaskan bagaimana warna, bagaimana fashion dan lain-lain. Nah, yang uh, pengalaman dari Mas Alek sen uh, sendiri yang pernah dijelajahi dari tahun ke tahun dari era abad 19 sampai uh, di Indonesia sampai persebarannya itu, apakah ada perubahan dari sisi fashionnya? Apakah uh, budaya Eropa itu masuk juga dari sisi fotografi yang disebarkan melalui majalah-majalah mungkin? Mohon arahan. Yeah. maksudnya uh, fashion fotografi gitu maksudnya atau atau bagaimana fotografi itu memotret uh, fashion cara berpakaian gitu? Iya yeah. yeah, dari apa namanya fotografi uh, di Maksudnya, fashion dari era kolonial itu seperti apa? Apakah ketika dunia fotografi itu datang ke Indonesia melalui di era kolonial itu, apakah ada perubahan dari sisi budaya berpakaian atau fashionnya itu ah. yang Mas pahami? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oh, itu pertanyaan, pertanyaan menarik, sebenarnya. Seberapa jauh fotografi itu mempengaruhi uh, perkembangan uh, fashion uh, di Tanah Jajahan? Uh, saya tidak tidak tahu datanya, tapi menurut saya cukup fair untuk uh, berasumsi bahwa fotografi itu berperan positif dalam dalam uh, dalam perkembangan fashion. Sederhana aja karena karena orang selalu uh, selalu berdandan di depan foto kalau sebelum berfoto kan. Uh, karena itu fotografi tentu saja dengan hadirnya foto orang lebih lebih bagus berdandannya. kira-kira sederhananya seder, 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 sederhananya seperti itu uh, kalau dalam konteks fashion dalam di di zaman kolonial itu sebenarnya kita harus ingat bahwa uh, Hindia Belanda itu adalah salah satu uh, salah satu salah satu koloni yang sukses itu ada buku tentang bagaimana cara menjajah yang baik itu contohnya ya Hindia Belanda jadi orang Belanda itu pinter banget menjajah karena itu sampai J.W. Muni itu menulis buku tentang itu bagaimana efektivitas orang Belanda menjajah menjajah Indonesia itu ada 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 bukunya yang terbit seperti itu nah karena karena keberhasilan Penjajahan di India Belanda itu, lalu kita menem, kita kita uh, melihat banyak sekali kantong yang 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 disebut sebagai kantong-kantong metropolis. Yang disebut kantong-kantong metropolis itu adalah kota-kota kecil dan tidak besar, yang 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 sangat makmur. Kota seperti uh, Purwokerto itu seperti Garut, seperti Kalibagor pernah dengar nggak Kalibagor itu di, di 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 selatan Jawa itu kota tentu saja Surabaya seperti Jakarta itu itu kota-kota yang kaya gitu ya saya pernah baca satu penelitiannya di Roger Knight itu di Comal, itu tahun 1000 awal 1900an itu kan kota kecil Comal. dia 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 menunjukkan Comal pada periode itu karena menjadi salah satu pusat industri gula di Jawa itu uh, ada ada toko toko keju dari Jerman yang uh, toko sosis dari Jerman toko keju dari Belanda ada ada toko dari uh, toko fashion dari dari Paris yang menjual uh, edisi majalah Vogue terbaru misalnya dan tentu saja ada studio foto jadi itu dan dalam dari dari contoh itu menunjukkan keterkaitan keterkaitan yang 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 hal-hal yang saling berkait bagaimana industri fotografi ini melayani masyarakat kolonial yang lanjut gitu yang sudah dan 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 sukses misalnya Isidor van Kinsberg. van itu datang ke Indonesia kan bukan sebagai fotografer dia belajar fotografi kan di, di di di, Jawa dia datang gitu sebagai teater maker orang bikin teater gitu yang yang me, apa namanya? di di apa namanya? di Pasar Baru itu eh teater apa namanya? di Pasar Baru itu Harmoni, Harmoni itu. Ya ada bikin-bikin teater di situ kan. Nah, bahwa orang seperti Isidore Kaufmann di pada tahun 1850-an memutuskan untuk berimigrasi ke Batavia sebagai teater maker itu kan menunjukkan level ekonomi dari 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 Batavia dan orang kayak uh, uh, Kurdian yang bikin studi di Surabaya itu dia fotografer terkenal di Armenia dia menang juara dapat silver medal di sana silver medal di sini dia akhirnya memutuskan ke 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 berimigrasi tidak ke Jakarta ke Batavia tapi ke Surabaya karena dia tahu Surabaya itu adalah Ibu Kota Ekonomi dari Hindia Belanda. Itu contoh-contoh yang menunjukkan bagaimana mapannya majunya ekonomi di Hindia di, di Belanda. Ujung-ujungnya kan duit juga, karena mencari-mencari klien. Ya. Baik. Terima kasih, Mas Anton. Untuk teman-teman mungkin pertanyaan kita stop dulu. Ini karena ada beberapa yang belum terjawab. Berikutnya Mas kira-kira masih punya waktu berapa menit lagi? Oh, oh boleh saya, saya sudah sudah nggak terlalu sudah nggak kelaparan lagi saya sudah makan okay. siap. Oke okay. kalau gitu saya lanjut ke Mas Ihsan ini yang sudah raise hand Silakan Mas Ihsan. Halo Mas Ihsan. Oke, kalau belum lanjut ke yang di chat. Kalau Mas Chat Miko apakah masih monitor? <kuh> masih okay. online? Ya. Uh, Mas, ya. Oke. Okay. lanjut. Siapa nih Mas? Siapa ya, Jar Miko ya? Silakan Mas Chat Miko. Iya, terima kasih. Um, uh, sebenarnya saya uh, terkejut gitu ya. Uh, Uh, terima kasih kesempatannya Mas Irwandi ya uh, tadi saya sedikit ini um, perkenalkan saya Jatmiko Caksono. Uh, kebetulan saya menulis uh, sejarah lokal di banyumas.com ya Banyumas Ejaan lama dan 2010 saya um, ketemu dengan tulisan Bang Alek Supartono ya kebetulan ini Bang Alek itu ya yang saya pikir sebelumnya bahwa itu adalah tesisnya Pak Profesor Uh, Alexander Suprantono, yaitu pengajar di Universitas Sugro Pranoto, dan saya sangat uh, salut sekali ya karena uh, tesisnya yang berjudul uh, Face and Place uh, Group Portrait and uh, Topographical Photographies in the Photo Album of the Sugar Industry in Bla 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 itu itu yang membuat saya terjerumus ke dalam uh, penulisan sejarah lokal uh, wilayah Banyumas Raya gitu. Itu itu tesis saya di OU itu. Nah iya oh. iya <laughs> makanya saya uh, salut sekali saya bisa ketemu di sini ternyata. <laughs> <laughs> saya pikir uh, karena saya sebelumnya juga sudah ketemu dengan Profesor Supranto ya dari uh, Sugio Pranoto dan dan dan, dan eh uh, apa percakapannya waktu itu kok enggak nyambung gitu loh sampainya. Atau oh, uh, salah baca salah itu. Kalau orang itu, salah, salah orang Oke. <laughs> <laughs> Oke, okay. okay, ada pertanyaan saya, Mas saya masih menulis uh, terkait dengan uh, apa sejarah Banyumas yaitu karena Bang Alek ini. Oke. Oke. Eh ini bukan pertanyaan ya sebenarnya terlepas dari gaya objek fotografi yang meniru komposisi barat ya sebenarnya bahwa fotografi sendiri itu adalah budaya yang diciptakan dari barat sehingga eh, saya pikir standarnya juga ke barat-baratan seperti itu seperti yang dilakukan oleh eh, Cepa saya pikir dia betul betul mengadopsi budaya barat dan bagaimana budaya lokal di Jawa itu diangkat ke barat-baratan seperti saya pikir kalau menurut saya sih seperti itu. Itu pengalik. Eh, hey, terima, nah, terima kasih. saya, terima kasih. saya, saya, saya tidak setuju itu. Ah, uh, ya. Karena, karena hmm. no, no, bukan hanya karena sebab uh, secara teknologi uh, fotografi itu barat. Uh, karena penelitian-penelitian terbaru, terutama dari Geoffrey Bechen itu uh, menunjukkan bahwa foto-proses penemuan kamera itu tidak hanya terjadi di barat itu dan tidak hanya oleh laki-laki proses penemuan kamera itu ditemukan tradisinya itu mulai dari di, Indi, di sorry di, di, di Brazil ada sekitar 12 negara kalau dan dan 12 negara dan di luar Eropa juga itu menjadi barat karena sejarah fotografi itu kan ditulis dalam konteks kanon barat gitu loh. Jadi menjadi misal misalnya eksperimen eksperimen Woodbury type itu. Itu kan hanya mungkin terjadi karena Woodbury Walter Woodbury itu bekerja di 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 daerah tropis karena dia karena dia cari bagaimana cara mencetak yang yang, yang cocok sama, sama sama tropis jadi bahwa itu eksklusif tradisi Barat, argumen itu semakin lama semakin lemah dengan penemuan-penemuan yang baru dengan penelitian-penelitian fotografi yang fotografi yang baru menurut menurut saya. Ya itu itu satu. Yang kedua memang benar bahwa cara kita membaca foto, cara kita memahami foto itu masih didominasi dengan dengan tradisi dengan tradisi dengan tradisi dalam dalam tradisi tradisi Barat ya bahwa bahwa yang yang kita yang kita lihat kalau kita baca foto itu kan kita otomatis melihat komposisi melihat frame melihat melihat perspektifnya melihat lightingnya itu kan semua kriteria kriteria yang dibangun oleh tradisi fotografi Barat misalnya Sarkoski kurator MoMA itu dengan 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 lima dogma modernnya itu misalnya, tapi kan itu tapi itu kan bagian dari tradisi dari dari, dari bagian dari tradisi yang yang memang kita alami. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita mengenali tradisi-tradisi yang sebenarnya sudah dipraktik, sudah dipraktekkan yang 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 lepas dari perhatian kita atau tidak kita perhatikan karena tidak sesuai dengan tradisi Barat. Misalnya foto-fotonya Sefas itu, saya sedang saya sedang saya sedang uh, menyusun sebuah sebuah monograf tentang tentang foto-foto arkeologisnya Sefas. Uh, uh, dan itu uh, yang saya temukan itu sangat 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 menarik saya, saya bagaimana Sefas itu menegosiasikan fungsi foto-fotonya dia itu antara uh, archaeological document dan uh, dan social documentary. Eh, yang gitu-gitu kan kita belum tahu banyak sebenarnya. dan dan penelitian-penelitian karya itu sebenarnya kita kita nggak tak nggak 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 tahu banyak yang yang dilakukan karen Strassel itu kan cukup uh, uh, cukup cukup menarik untuk di uh, di lebih, lebih lebih jauh detail 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 detailnya gitu misalnya tentang fungsi fotografer uh, Cina gitu yeah. kalau kita mau ngomong tradisi foto foto zaman kolonial dan foto zaman Pasca kolonial itu jembatannya siapa? Ya para fotografer Cina, fotografer uh, fotografer Eropa pada cabut, fotografer Jepang juga cabut. Yang menunjukkan tradisi itu siapa? Gitu. Dan kalau kita mau ngomong soal itu kan juga penelitian si, 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 si Irwandi dengan foto-foto-foto foto di, uh, di Jogja itu kan? Itu karena 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 mereka yang menyusun 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 uh, tradisinya. Nah, apakah? Uh, kalau saya boleh pakai kecinaan fotografi di Indonesia itu sama dengan peranakan fotografi di Singapura, misalnya. Itu kan hal yang menarik. Jadi dengan kata lain, kalau kita ngomong sejarah fotografi, saya pikir orang sudah berhenti terus-terus-terus mengacu pada pada tradisi-tradisi Barat. Sekarang udah mulai mencari tradisi-tradisi yang, yang 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 berkembang di di, di lokalnya masing-masing salah satu ya. salah satu sebagai tambahan ilustrasi untuk menunjukkan bagaimana tradisi fotografi tidak hanya uh, tidak hanya uh, dari barat, salah satu uh, job desk, salah satu job description description saya itu ketika saya uh, diwawancara untuk uh, kerja di net. itu mereka mereka nanya uh, mereka mereka bilang mereka minta saya untuk menginternasionalisasikan kurikulum sejarah fotografi itu. Artinya, mereka minta saya mengajar tidak hanya fotografi barat. Itu salah itu salah satunya. Nah, kalau kita di Indonesia masih mengajar dengan mengacu ke barat itu menjadi agak-agak absurd. Ini kita belum ngomong soal belum ngomong soal dekolonisasi kurikulum. Itu itu, itu itu gerakan yang lain lagi sekarang sudah mulai kita berbeda. Kenapa sekarang kalau kita mau ngomong uh, mengapa kita ini kan uh, apa namanya ya uh, art historian dari Asia Tenggara itu mulai mempertanyakan itu. Kenapa kalau kita ngomong soal uh, salah putri, kenapa kita harus selalu mengacu ke, ke Cindy Sherman? Kita harus kenapa tidak ada tradisi yang lain yang bisa, yang bisa kita acu? Kenapa ada elemen belatedness, terlambat ya sudah dikerjain sana, sudah dikerjain emang kenapa kok dikerjain orang-orang orang lain apakah kemudian tidak ada kita tidak bisa membangun elemen ori originalitas dari yang gitu-gitu udah -gitu, mulai 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 berkembang sekarang uh, gitu gitu Jan Mikosai. jadi kalau itu dianggap sebagai eksklusif tradisi barat sebenarnya secara, secara sejarah itu semakin tidak akurat klaim, -klaim itu ya yeah. Dan, dan itu banyak penelitian yang sudah penelitian yang sudah mulai menunjukkan ketidakakuratan itu. Siap. Oke, makasih Mas Alek. Jadi jawabannya juga menggugah kita bahwa apa tidak semuanya acuan-acuan itu kita bisa berangkat dari barat dan juga menunjukkan betapa penulisan sejarah di fotogra fotografi di Indonesia ini masih perlu dibangun ya mungkin sedikit menambahkan info bahwa Karen stressler itu adalah antropolog dari Amerika yang dulu meneliti tentang budaya dokumentasi di Jawa pasca kemerdekaan Nah itu di kalangan kita akademisi kita saya kira mungkin buku terakhir eh buku terbaru yang membicarakan fotografi dalam konteks-konteks seperti ini. Ya, kalau yang detil-detilnya salah satunya ya saya itu ya. Studio foto. <laughs> ya, ini Mas Alex saya lanjutkan. Ada dari Agung Prameswara, kalau bisa open mic saya persilahkan saja karena ini menanyakan tentang uh, status data primer untuk foto-foto itu. Kalau saya tidak salah mengartikan apakah foto-foto portrait yang di setting itu bisa menjadi data primer dalam penelitian atau bagaimana. Tapi saya kira perlu dikonfirmasi kepada Mas Agung. Mas Agung, monitor. Agung Prameswara. Sudah di open mic. Silahkan Mas Agung. Halo? Lagi itu ada informasi di chat Oh, oh, lagi sembahyang. Oke, okay. kita lewati dulu. Oke, okay. uh, berikutnya dari Abdul Aziz Rasid. Ya, yeah. Mas Alek, diskusi malam ini mengingatkan saya pada novel. Oh, ini cukup panjang. Silakan, uh, Mas Az... Abdul Aziz, mungkin bisa open mic juga. Dari Purwokerto. Abdul Aziz Rasid. Uh -uh. Oh lagi hujan. Oke. Okay. Oke, okay, tak bacain. Uh, atau saya punya Mas Wildan dulu aja ini. Apakah ada kemungkinan sudut pandang kolonial tadi tanpa disadari tetap dilakukan karena referensi-referensi yang sering ditemui adalah karya-karya fotografi dari barat. Nah, yang akhirnya ya, menjadi sudah sudah, sudah dijawab Irwandi kan itu. Sudah. <laughs> sudah. Oke. Okay ya itu masih dan tanpa sadar biasanya dan nggak hanya ya hampir semua fotografer seperti itu bagaimana motret model harus yang cantik dan itu contoh-contoh yang paling populer tentang penduplikasian praktik fotografi itu oke kembali ke Abdul Rashid, mas eh, diskusi ini mengingatkan pada novel El Haplador karya Mario Vargas Losa, saya belum pernah baca. Di novel itu si pencerita membuka novel dengan tokoh yang memandang pameran fotografi penduduk asli hutan Amazon. Masyarakat adat Maciguena di Peru. Selanjutnya pencerita menyinggung persoalan modernitas, kearifan lokal, pandangan hidup masyarakat adat dan dinamika eksistensi kapital. Seiring dengan wacana e hal tersebut Bisakah kita mewacanakan foto-foto eksotisme timur yang kini diarahkan pada sudut pandang politik dan pentingnya perjuangan kolektif masyarakat adat mengingat banyak masyarakat adat semakin mengalami keterasingan dan ketersingkiran? Mungkin foto voice ini. Ya, monggo Mas Alek tanggapannya. Ya itu itu, itu pertanyaan yang bagus 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 sekali itu. Bagaimana kita bisa memakai uh, uh, bahasa visual eksotik itu sebagai sebagai senjata untuk membalik gitu kan artinya ya yeah. uh, artinya sama seperti istilah inlander dulu kan itu istilah untuk untuk merendahkan kita kan ya yeah. tapi kita pakai istilah inlander itu untuk me menyatukan kita nah itu uh, pertama uh, saya ingin berkomentar soal uh, perkembangan fotografi soal fotografi zaman kolonial dan pasca kolonial di di Amerika Latin, terutama Brasil dan Meksiko, mereka itu sangat cukup diskusi tentang fotografi di dua di Amerika Latin cukup 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 advance, cukup lanjut, artinya cukup banyak sekali kebut. Saya, saya, saya sedang sedang membaca membaca buku ini judulnya Era of Modernism. Uh, itu etos fotografi di Meksiko dan uh, dan Brasil bagus sekali jadi buku itu uh, membahas bagaimana intelektual uh, lokal uh, Brasil itu uh, berinteraksi dengan fotografi sebagai medium representasi luar biasa buku pembahasannya yang mengingatkan saya uh, oh, kepada uh, Dr. Wahyudin yang muncul beberapa kali di foto-fotonya Sefas. Hmm. Yang sebenarnya kita harus teliti lebih jauh itu apa yang terjadi itu sebenarnya di situ. Kan tidak hanya seperti yang saya bilang bikin foto itu kan tidak hanya oh kebetulan ketemu terus kita bikin foto itu kan berfoto itu sesuatu yang di planning kan pada periode itu. Kita mau bikin foto nih. Gitu misalnya ada Sefas, Dr. Wahidin sudur di rumahnya, posonya. Saya, saya, ingin tahu lebih jauh apa yang terjadi di antara mereka berdua. Itu bagaimana Dr. Wahidin sudur yang kita tahu Bapak Kebangkitan Nasional kita itu, berinteraksi dengan petugas. Bagaimana, mereka, bagaimana dia mempengaruhi Sefas misalnya. Ada nggak data-datanya? Bisa nggak kita berpikir ke arah sana? Karena kalau melihat foto-foto arkeologinya, arkeologi, arkeologikalnya Sefas itu, foto-foto candinya Sefas itu, kan kalian tahu itu, Sefas banyak sekali muncul di situ. Ya. Isodor Van Kis itu foto-foto candinya ratusan. Ada cuma cuma ada tiga foto yang ada figur manusianya. Sedangkan hampir semua foto-foto candinya saya temukan hampir ya. Banyak sekali foto-foto candi foto-foto candinya Sefas itu ada ada figur-figur manusianya dan juga ada dia juga di situ. Sebagai bagian dari self portrait. Nah, dari mana datangnya kesadaran itu? Bagaimana Sevas mulai berpikir bahwa fotografi itu, foto, foto, praktek fotografi dia itu bisa dipakai sebagai uh, bukti untuk menunjukkan bahwa teknologi ini sudah sudah berpindah tangan ke orang lokal. Kan kita bisa membacanya seperti itu. Dan jangan lupa ketika Sevas mulai bikin foto-foto arkeologi, arkeologi dan antropologi bersama Gunungan itu, dia sudah sukses sebagai fotografer kolonial, sebagai fotografer komersial ya. Dan itu kita sudah bisa lihat dari foto-foto dia yang yang beredar cukup banyak di album-album foto di album-album foto individual di album-album foto keluarga-keluarga yang bekerja di 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 Jawa pada periode itu yang sekarang menjadi koleksinya Soekarno Museum itu bukti-bukti keberhasilan Sefa sebagai fotografer komersial. Nah setelah dia sukses secara komersial, Kemudian dia sudah mulai, kemudian dia mulai mengeksplorasi fungsi fotografi melampaui fungsi-fungsi komersialnya gitu. Itu itu topik yang lain yang menarik. Ini ini saya tidak secara langsung menjawab pertanyaannya si Abdul Aziz dari tapi saya ingin membandingkan itu. Jawabannya ya kita bisa kita bisa memakai bahasa-bahasa visual yang eksotik dalam fotografer itu untuk 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 bicara dengan cara yang lain. Saya menduga itu yang dilakukan Sefas dalam dalam karya-karya dalam, karya, dalam beberapa karyanya. Tapi ini masih masih hipotesis hipotesis ya yang harus kita buktikan lebih, lebih jauh bagaimana orang kayak Sefas ini memakai bahasa fotografi kolonial yang eksotis untuk bicara hal yang lain sama seperti ketika kita memakai istilah inlander itu sebagai sebagai bagian dari perjuangan anti kolonial kita dulu. Oke, okay. terima kasih Mas Anton. Eh Mas Anton, Mas Alek, kok sering kembali. Ini ngelanjut dari ini, bagaimana foto eksotisme apa eksotisme dalam foto itu dibalik untuk melawan praktek kolonial fotografi itu. Ini Mas Wildan malah melanjutkan. Bagaimana meninggalkan dominasi tersebut? Dominasi apa bahwa kita membuat foto itu apa masih terbayang-bayang dengan praktek fotografi masa lalu, dalam hal objektifikasinya? Bagaimana meletakkan subjeknya? Mas Wildan menanyakan itu. Mas Alek. kira-kira praktek dekolonialisasi fotografi, nah? Um, jawabannya singkat sih dengan belajar sejarah ah, <laughs> secara supaya karena dengan dengan mempelajari sejarah secara secara terstruktur dan komprehensif kan kemudian kita mulai proses pembelajaran itu akan mempertajam mempertajam kepekaan kita untuk mengidentifikasi pola-pola atau motif-motif kolonial tertentu ya kan, kan? pendidikan kan untuk penyadaran kan atau enggak pendidikan kan penyadaran pada dasarnya jadi kita dengan belajar sejarah fotografi secara terus kita mulai sadar oh ternyata ini bagian dari ini oh ternyata ini bagian dari ini oh karena ini ternyata bagian dari bahasa esotis saya mau hindari atau mau saya pakai untuk bicara hal yang lain itu kan bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan tiga jam dosen tamu itu kan belajar pelan-pelan itu ya belajar sejarah ini apalagi mata kuliah sejarah itu bagi mahasiswa kita sebagian besar masih anu tapi saya mungkin termasuk yang mulai sadar itu mas saya tuh sudah lama nggak hunting yang eksotik eksotik itu karena pada hakikatnya itu seperti foto-foto masa lalu itu alasan aja sih baik terima kasih mas Alek ini pertanyaan sepertinya sudah terjawab semua Ya, saya itu. sorry saya harus pergi sebentar lagi. Saya Maaf. ada ada Ya, uh, saya rasa ini bisa kita akhiri. Terima kasih sekali lagi atas uh, waktunya dan uh, kesediaannya untuk kita semua. Dan ini uh, akan sangat berguna bagi masyarakat fotografi Indonesia kita ini untuk lebih sadar tentang hal-hal di luar praktik dari fotografi. Mungkin ada closing statement, Mas Alex. Sebelumnya. Oh, enggak ada. Saya, saya, saya cuma mau berterima kasih atas undangannya. Saya terima kasih mau bertahan sekian berjam-jam untuk mendengarkan apa yang saya ingin sampaikan dan saya berharap ini menjadi menjadi apa namanya ya sesuatu yang terus berkelanjutan. Jadi soal yang disebut Oscar tadi pengkajian kita bisa dan bagaimana kita mengkaitkan antara pengkajian dan penciptaan. Jadi orang kalau mau belajar fotografi itu mereka tahu bahwa mereka harus belajar sejarah dan teori fotografi. Ya. supaya bisa menjadi fotografer yang baik. Tujuh. Tujuh. Nah, kita lanjutkan rencana awal dulu kita ya mas lagi. Ya Oscar ya, kamu ya, ya. ini dong kamu 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 atur waktu ketemu gitu. Kamu organisir, okay. kita ketemu gitu kita om omongin lagi itu. Siap, nah, siap. saya pikir itu penting itu. Yes. Sip. Siap. Oke oke masalah satu lagi. Ini ada yang minta nomornya. Boleh saya kasih nggak? Uh, email no. 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 Email Uh, email uh, lewat email aja. Email aja, oke. Okay. ya, oke. Oke. Oke, berarti ada yang minta nanti saya kasih email aja. Ya. Uh -uh, emailnya mas Alek. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Saya kira sangat luar biasa uh, pertemuan kita malam ini. Mungkin secara virtual kita bisa beri aplaus pada mas Alek atas uh, kuliahnya. Keren, keren. Terakhir, terima kasih, Mas Alek Selamat beraktivitas kembali. Okay. Dan ini karena Mbak Enda tadi sudah pamit MC-nya karena di Papua itu sudah mahal. Di Papua, beliaunya di Papua, jadi dua, dua jam lebih, dua jam <laughs> lebih. Oh, ya. lebih gitu. Sehingga Mbak Enda tadi menitipkan pesan ke saya untuk menghandle. Dan okay. baik, teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih, Mata, dan terima kasih, Sofia. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam kesempatan mata kuliah atau kuliah umum pada berikutnya. Dari Yogyakarta, saya ucapkan selamat malam dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih, Mas Andi.